Kairan standby YouTube lagi berarti Kairan ya. Mantap. Analis mutu pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas. Tapi ini tuh nggak ada countingnya ya kayak kemarin ya. Kayak ini loh nggak mulainya. Oh. Kayak kemarin kan ada. Coba ngomong ke ini deh. Karena udah cepat. Itu ini udah bagian 3 udah. Kemarin kan bagian 2. Kemarin kan ada.
Kelinci Cerdik ditulis oleh Kak Deo Gratia Simba dan halo adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Novi. Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kelinci Cerdik ditulis oleh Kak Deo Gratia Simba dan ilustrator Michael Sagikwa. Malam sudah tiba. Halo adik-adik sekalian, perkenalkan Sapi, nama saya Novi. Kambing, hari ini dan domba membacakan kembali sebuah ke cerita mereka yang berjudul Kelinci Cerdik ditulis oleh memastikan Kak mereka semua Simba kembali dan ilustrator Michael Sagikwa. Malam sudah halo tiba. Adik-adik sekalian, di dalam kandang sapi kelinci cerdik ini terbangun membacakan kembali sebuah ke cerita mereka yang berjudul Kelinci Cerdik ditulis memastikan mereka semua kembali dan ilustrator Michael Sagikwa. Malam sekalian, perkenalkan nama saya Novi. Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kelinci Cerdik ditulis oleh Kak Deo Gratia Simba dan ilustrator Michael Sagikwa. Malam sudah tiba. Sapi, kambing, dan domba kembali ke kandang mereka. Petani memastikan mereka semua kembali dengan selamat. Di dalam kandang, kelinci cerdik terbangun. Jelajahi dunia luar. Kelinci lain sedang tertidur. Pintu kandang terbuka. Petani masuk. Ini waktunya makan bagi para kelinci. Makanan itu tercium lezat. Semua kelinci terjaga. Mereka melompat mendekati petani. Kelinci cerdik memperhatikan petani berjalan keluar kandang. Melompat ke dalam keranjang ketika petani mengeluarkan makanan. Pikir
sebagai kelinci cerdik. Kelinci lain segera menghabiskan makanan mereka, lalu tertidur. Ini udah gede. Ini tampilan ginian ya, emang segini. Esok pagi, petani membawa makanan untuk kelinci-kelinci. Ini udah, itu belum. Sekarang, saatnya. Gumam kelinci cerdik. Segera setelah petani meletakkan keranjang, kelinci cerdik melompat masuk ke dalamnya. Tidak seorang pun melihatnya. Setelah memberi makan kelinci-kelinci lain, petani membawa keranjang keluar. Akhirnya, kelinci cerdik bebas. Sambil bersenandung, ia berjalan seperti raja. Tiba-tiba, seekor anjing muncul dan menggonggongi kelinci cerdik. Kelinci cerdik tidak mengenal bahaya ini. Anjing itu mengejar kelinci cerdik yang melompat dan terus melompat. Kelinci cerdik berhasil lepas dari kejaran anjing. Kelinci cerdik sekarang berada di hutan. Ia menemukan rumput yang manis dan empuk. Makanan di kandang tidak pernah seenak ini. Setelah kenyang, kelinci cerdik tertidur. Kelinci cerdik terbangun oleh auman nyaring seekor singa. Oh, oh. Suara itu sangat menakutkan. Singa itu lapar. Ia mengejar kelinci cerdik yang lompat menyelamatkan diri. Pikirnya, kelinci cerdik melompat sepanjang malam. Pagi-pagi sekali, kelinci cerdik terkejut. Ia berada di belakang rumah petani. Pintu kandang terbuka. Ia melihat petani sedang memberi makan kelinci-kelinci lain. Kelinci cerdik menyelinap ke belakang petani. Ia kelaparan.
penasaran. Ia makan sampai kenyang. Sekarang aku tahu dunia luar lebih manis, tapi juga pahit. Akunya. Sejak saat itu, kelinci cerdik belajar lebih banyak tentang indahnya peternakan. Ia bahkan memberi nasihat kepada kelinci-kelinci lain. Nah, ceritanya sudah selesai. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hari ini karnaval dimulai. Hore, teriak tikus kecil. Hore, teriak tikus mungil. Hore, teriak tikus mini. Mereka ingin menaiki semua wahana. Tapi, jangan tinggalkan aku, tikus mini berseru kepada kedua kakaknya. Mereka naik bom-bom kar. Mereka berputar naik turun di komedi putar. Mereka meliuk-liuk di roller coaster ulat bulu. Mereka berputar di biang lala. Lalu, mereka berjalan menuju tukang balon. Dan mereka masing-masing membeli sebuah balon. Satu balon, dua balon. Tunggu, di mana tikus mini? Tikus kecil dan tikus mungil berlari ke bom-bom kar. Tikus mini tidak ada di sana. Mereka berlari ke komedi putar. Tikus mini tidak ada di sana. Mereka berlari ke roller coaster ulat bulu. Tikus mini tidak ada di sana juga. Mereka berlari ke biang lala. Untunglah tikus mini ada di sana. Tikus kecil membeli segelas air tebu untuk masing-masing. Satu gelas. Dua gelas. Tiga gelas. Seru sekali berada di karnaval. Hore, hore, hore. Nah, ceritanya sudah selesai sampai di sini. Apakah kalian juga mau bermain di karnaval? Terima kasih telah membaca bersama kami. Sampai jumpa. Membacakan buku cerita yang berjudul Kaos Kaki dari penulis Pramat Patak dan ilustrator Kanika Nair. Ranu sangat suka kaos kakinya yang berwarna-warni. Namun kadang-kadang ibu perlu menggunakannya. Ibu menggunakan kaos kaki untuk membuat kain pel. Ranu tidak suka kaos kakinya digunakan sebagai kain pel. Ranu sangat suka kaos kaki karena mengubah warna kakinya. Kalau Ranu ingin kakinya merah, dia memakai kaos kaki merah. Kalau Ranu ingin kakinya biru, dia menggunakan kaos kaki biru. Kalau Ranu ingin kakinya berwarna-warni, dia memakai kaos kaki warna-warni. Banyak sekali warna yang bisa dipilih. Suatu hari, Ranu punya ide. Ranu memasangkan kaos kaki ke gelas, pemukul bisbol, dan bolanya. Bu, lihat, seru Ranu. Aku punya 3 teman baru yang berwarna-warni.
Keesokan harinya, Ranmu mendapat kejutan. Ada kaos kakinya yang berubah menjadi gajah. Dan kaos kaki lain berubah menjadi kucing. Ranmu berlari mencari ibunya. Dia ingin memperlihatkan gajah dan kucing itu. Kaos kaki adalah temanku, kata Ranmu. Ibu tidak akan menjadikannya kain pel lagi, kan? Ibu tertawa dan memeluk Ranmu erat-erat. Cerita sudah selesai. Gimana? Kalian suka juga pakai kaos kaki warna-warni? Terima kasih ya telah menikmati videonya bersama saya. Sampai ketemu lagi. Selamat siang adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Sesi Agil Balfas dan saya dari PT Bank BNP Paribas Indonesia. Gimana kabar adik-adik semua? Semoga sehat ya. Siang ini saya ingin membacakan sebuah cerita berjudul Ori si Pemberani. Buku ini dikarang oleh Irawati Subrata dan ilustrasinya disiapkan oleh Gary Adams. Suatu pagi di penampungan orang utan. Bangun, Ori bangun. Saatnya berlatih lagi. Ori harus belajar memanjat dan berayun. Kalau sudah mahir, Ori boleh bermain ke dalam hutan. Karena itu, Ori berlatih dengan giat. Ori berlatih bersama Ito. Ito guru terbaik bagi Ori. Ito memanjat tinggi-tinggi, Ori memanjat seperti Ito. Ito berayun cepat-cepat, Ori berayun seperti Ito. Tahu-tahu, Ito berayun semakin cepat dan semakin jauh. Oh, Ito meninggalkan penampungan. Ori mencari Ito di dalam hutan. Ori ingin bersama Ito lagi. Ito pergi kemana ya? Ori memanjat, memanjat, dan memanjat. Ia pun berayun, berayun, dan berayun. Gerakannya semakin cepat dan lincah. Ori semakin jauh dari penampungan. Ia belum juga bertemu Ito. Hei, aroma apa ini? Aduh, Ori merasa lapar. Ori mengikuti aroma itu. Ori pun makan durian. Ia ditemani orang utan lainnya. Ito tidak ada di sana. Hari mulai gelap. Ori membuat sarangnya. Sama seperti orang-orang utan lain. Malam ini, Ori tidur di sarang yang dibuatnya sendiri. Halo, aku Ori, seekor orang utan dari Kalimantan. Sebagian orang menyebutku Pongo Pygmaeus. Aku termasuk hewan yang hampir punah. Aku tinggal di penampungan karena ibuku ditangkap pemburu. Setiap pagi, aku sarapan selama 2-3 jam, lalu tidur selama siang hari. Di penampungan ini, aku belajar memanjat, berayun, dan membuat sarang. Setelah mahir, aku boleh kembali ke hutan. Di alam liar, orang utan sepertiku suka menjelajahi hutan. Saat malam tiba, mereka membuat sarang untuk tidur. Tahukah kalian, orang utan berpindah-pindah sarang setiap hari. Kami tidak suka bersarang di tempat yang sama. Sarang kami terletak di antara pohon-pohon tinggi. Ceritanya sudah selesai adik-adik. Bagus ya? Apa yang bisa kita ambil dari kisah Ori ini? Semoga adik-adik juga suka dengan cerita ini.
Sampai ketemu di dongeng selanjutnya. Bisa kita mulai? Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua para peserta workshop nasional menumbuhkan kecintaan anak pada buku dan kegiatan membaca. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu semua? Baik yang ada di link YouTube, baik yang ada di dalam forum Zoom meeting dan juga yang ada di sahabat sekolah dasar yang sudah menantikan acara hari ketiga ini di link YouTube Direktur Sekolah Dasar. Semoga sehat selalu dan bahagia. Alhamdulillah sehat, terima kasih. Bertemu lagi dengan saya, Anita, yang hari ini akan menjadi moderator. Ini adalah tidak terasa ya, sekarang kita sudah masuk ke hari terakhir, hari ketiga, hari Kamis 24 Februari 2022. Di sini alhamdulillah antusiasme Bapak Ibu semua sangat tinggi untuk mengikuti workshop sampai ke hari ketiga. Baik, sebelum kita mulai acara workshop nasional menumbuhkan kecintaan anak pada buku dan kegiatan membaca ini, izinkan saya untuk memimpin berdoa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mari kita tundukkan pandangan sejenak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, kita lanjut ke fasilitator. Kita hari ini, sebelum saya serahkan layar ini ke Kak Enda dan Kak Rika, izinkan saya untuk mengingatkan lagi tata tertib workshop menumbuhkan kecintaan anak pada buku dan kegiatan membaca ini. Yang pertama, peraturan workshop, seperti 2 hari yang lalu, peraturannya masih sama. Yang pertama adalah mikrofon peserta akan dimatikan dari awal acara. Jadi selama sesi berlangsung mikrofon akan dimatikan. Yang kedua, maaf sebentar tiba-tiba. Maaf, terganggu sedikit. Yang kedua adalah mohon mengganti nama peserta dengan format kota, garis bawah, institusi, garis bawah, dan nama. Kemudian selama sesi tanya-jawab, klik tombol raise hand, peserta akan diminta untuk menyalakan mikrofon setelah fasilitator menyebutkan nama peserta. Dan yang kedua, gunakan kolom chat untuk berinteraksi. Yang ke selanjutnya, yang keempat ini, peraturan yang paling wajib diikuti oleh peserta adalah tetap bersenang-senang dalam mengikuti workshop ini, sediakan cemilan agar nanti ketika tidak terganggu dengan cemilan dan minuman agar tetap bisa bersenang-senang selama workshop. Selanjutnya untuk sertifikat akan diberikan bagi peserta yang sudah mengisi daftar hadir. Tautan Google Form daftar hadir nanti akan dibagikan di akhir sesi acara. Kemudian peserta yang mengikuti workshop hingga hari terakhir dan mengumpulkan tugas akan mendapatkan sertifikat elektronik. Setelah saya membacakan peraturan dan tentang sertifikat, sekarang saatnya kita menyapa dulu nih kakak-kakak fasilitator hebat kita. Di sini Kak Rika dan Kak Indah. Selamat siang Kak Indah, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang wanita, kabar baik. Bagaimana kabarnya Bu? Ya baik, tadi maaf sedikit. Ada waktu. Kemudian Kak Rika, bagaimana kabarnya? Halo, selamat siang Ibu Anita. Selamat siang Kak Rika. Sehat-sehat ya Kak Rika ya. Bagaimana ini Kak, udah siap nih untuk materi tahari ketiga ini? Materi utamanya ini ya Kak ya.
yang langsung tentang inti bagaimana membaca ya kak ya, dari kemarin dari sampul sekarang kita waktu isi ya. Kalau begitu sekarang saya langsung serahkan kepada Kak Indah dan Kak Rika waktu dan layar saya serahkan. Ya, terima kasih banyak Ibu Anita. Halo Bapak Indah, selamat siang. Selamat siang Bu Rika, bagaimana kabarnya di hari ketiga ini? Ya, tetap bersemangat tentunya. Tidak terasa ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Anita, ternyata kita sudah ada di penghujung workshop kita nih, hari terakhir, hari ketiga. Rasanya baru kemarin kita memulai, tapi ternyata sekarang sudah sampai ke hari terakhir aja nih. Iya, luar biasa. Karena mungkin karena ini ya, partisipasi aktif dari Bapak Ibu Guru yang sangat semangat, jadi kita nggak berasa antara hari pertama, hari kedua, dan sekarang udah masuk hari ketiga. Dan kami juga sampaikan terima kasih banyak atas kesetiaan Bu Anita ya, selalu mendampingi kita dalam kegiatan ini dari hari pertama sampai sekarang hari ketiga. Mudah-mudahan nanti kesempatan berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan Bu Anita ya, di workshop nasional berikutnya juga. Oke, dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu Guru yang baru bergabung. Ya. Oke, sudah ada sering menyapa ya di kolom chat juga. Terima kasih Bapak Ibu telah menyapa di kolom chat. Nah, yang baru bergabung di hari ketiga, jangan khawatir. Nanti Bapak Ibu juga bisa menonton di YouTube Direktorat Sekolah Dasar ya, untuk hari sebelumnya ya, seperti itu. Oke, Kak Rika. Ya, dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan orang tua yang bergabung dalam workshop kita, karena hari kemarin ada 1.200 lebih peserta yang mengisi daftar hadir, Kak Enda. Jadi, terima kasih sekali atas antusiasmenya untuk belajar, menumbuhkan kecintaan anak pada buku dan kegiatan membaca yang tentunya demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih baik. Dan kita juga kemarin mendapatkan banyak cerita di akun Literasi Cloud kita ya, Kak Enda ya. Iya, betul sekali. Dan seperti biasa, Kak Rika, kita akan sudah dipilihkan sih, sudah dipilihkan beberapa dan lebih banyak dari hari sebelumnya. Kita akan juga cari satu peserta yang beruntung ya, yang menyampaikan hal baru yang didapatkan di hari kedua, dan ya, juga ada tangkap layar dari kegiatan tersebut. Oke, mungkin langsung saja Kak Rika ya, kita lihat siapa saja nih yang udah nge-mention Literasi Cloud di story atau di feed-nya, jadi kita akan saksikan bersama-sama ya. Oke, saya mohon izin membagikan layarnya. Oke, nah di sini kalau kemarin saya lihat ada yang screenshot juga ya, langsung dijadikan story. Wah, nama saya ada di sini katanya. Oke, di sini saya ingin melihat langsung ada 32 yang sudah di terpilih untuk masuk ke tahap berikutnya ya. Oke, mungkin saya ingin tunjukkan juga beberapa tampilan, beberapa posting ya dari Bapak Ibu Guru yang kemarin sudah membagikan hal-hal baru yang didapatkan di hari kedua. Oke, nah ini yang pertama nih dari Ibu Asaroh 8. Ini sepertinya dalam bentuk video. Mari kita lihatnya sekilas-sekilas saja ya. Oke, kita coba mainkan. Di hari kedua ini, wow, kami mempelajari 3 topik nih. Yang pertama adalah fitur-fitur di Literasi Cloud. Oke, Kak Rika, berarti ini di edit dulu ya, luar biasa ya. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah membaca nyaring sebelum membaca. Terima kasih telah mengambil pose yang bagus. Nah, teman-teman, menggunakan fitur-fitur di Literasi Cloud sangat mudah. Kita bisa membaca banyak buku. Oke, ini luar biasa, ini lumayan panjang juga. Kita kenalkan deh 2-3 kata baru, Kak. Merangkum semua ya, kegiatan membaca. Nah, pertanyaan yang diajukan, wow, ini hanya sebagian kecil nih sahabat keren banget. Oke, kamu kita pasti penasaran dulu dong. Nah, nanti bisa sampai nonton jumpa langsung esok ya, hari ya di pelatihan hari ketiga. Di Instagramnya Ibu Asaroh 8, langsung di follow aja ya untuk Instagramnya. Terus bersilaturahmi ya, Kak Enda ya. Sekarang ibu-ibu tuh keren-keren ya kalau masa editing ya, saya juga jadi ngiri nih. Betul. Jago-jago kalau sekarang editingnya. Oke. Okay. Kayaknya kalah nih nanti dengan harus collab mungkin dengan Ibu Asaroh ya untuk video berikutnya. Oke, okay, kita akan lihat lagi dari siapa nih, dari Ibu Hana Dwi Saputri. Di sini banyak ilmu yang dapatkan bagaimana cara memperkenalkan sampul buku pada siswa sehingga membaca menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Terima kasih Literasi Cloud yang sudah memberikan kemudahan untuk kami mengakses buku. I love you books. Oke, okay. Ibu Hana Dwi Saputri. Oke, okay. Kak Rika masih ada lagi? Kita lihat ya, satu lagi ingin ya. Silakan, yang ada Kak Rikanya nih.
Baik, mohon maaf Kak Enda, saya kurang terlihat. Apakah boleh Kak Enda saja? Oh, baik-baik. Nah, ini ya. Dari Bapak Erpin Triswaro. Oke, dari Vercik School. Wah, nambah ilmu dan pengalaman nih keseruan workshop nasional hari kedua ini bersama Literasi Cloud, menemukan kecintaan anak pada buku dan kegiatan membaca. Semoga bermanfaat nantinya bagi pengalaman belajar putra-putri kita ya. Thanks buat Literasi Cloud sama Dit PSD. Oke, terima kasih Bapak RP. Nah, itu sekilas ya Bapak Ibu untuk beberapa yang telah mengirimkan hal baru yang didapatkan di hari kedua. Oke. Sekarang kita lihat siapa sih hari ini yang akan mendapatkan merchandise dari Literasi Cloud. Silakan berdoa dulu ya Bapak Ibu. Oke, jadi kita akan mulai. Karika sudah siap? Ya, siap. Oke, kita langsung putar saja Karika ya. Satu, dua, tiga. Ya. Siapakah hari ini? Oh, ini wah, ini dari tim bapak-bapak sepertinya. Bapak Antonius Sitanggang, selamat telah terpilih dan terima kasih telah menginspirasi juga di melalui Instagramnya. Dan nanti tim Literasi Cloud akan mengontak langsung ya, mungkin lewat DM saja boleh ya, DM Instagramnya untuk nama lengkap, nomor telepon, dan juga alamatnya untuk pengiriman merchandise. Oke, Karika. Ya, terima kasih Kak Enda. Dan Bapak-Ibu jangan lupa bahwa challenge masih akan berlangsung hari ini. Bapak-Ibu silakan bersiap untuk catatannya dan juga tangkap layarnya. Tetap sama, mohon berbagi hal-hal baru yang Bapak-Ibu dapatkan di workshop hari ketiga. Kemudian masih sama, unggah dalam IG story dan juga tag literasi cloud underscore ID. Nah, karena ini hari terakhir, jadi pengumumannya akan kami sampaikan langsung di akun Literasi Cloud besok ya. Jadi pastikan Bapak-Ibu semua di sini sudah follow Literasi Cloud, karena bukan hanya pengumuman tentang challenge nih, di situ juga akan ada banyak informasi terkait buku anak dan dunia perbukuan. Oke, terima kasih Karika. Mungkin dari tim host juga bisa dibagikan di kolom chat ya untuk Instagram Literasi Cloud underscore ID-nya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu kita lanjutkan dulu ke Salindia. Dan selamat datang juga yang baru bergabung. Semoga nanti bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan lancar ya Bapak-Ibu. Baik, kita akan lanjutkan ke Salindia. Oke, nah Karika kita sudah masuk di hari Kamis ya. 24 Februari 2022, di mana kita akan membahas, melanjutkan lagi dari yang sebelumnya, sebelum membaca, sekarang masuk pada saat membaca nih. Di mana kita akan praktik membaca dengan ekspresi dan gestur, dan juga ada membaca nyaring, praktiknya menanyakan pertanyaan prediksi, dan juga ada membaca nyaring setelah membaca, meminta anak-anak untuk menirukan suara, dan melakukan aksi yang menarik. Wah, ini berarti kita akan praktik juga di sini. Dan berikutnya, ada buku yang baik untuk membaca nyaring kepada anak. Dan terakhir, ada manfaat baca nyaring yang tentunya harus kita ketahui. Kenapa kita harus membacakan nyaring kepada anak-anak. Oke, itu Karika. Ya, jadi hari ini akan banyak praktik ya, Kak Enda ya. Nah, saya yakin nih Bapak-Ibu sudah tidak sabar untuk tahu bagaimana sih membaca nyaring dengan ekspresi. Namun sebelumnya, kita juga tidak ingin nih Bapak-Ibu melupakan materi workshop di hari kedua. Jadi sekarang kita akan lagi bermain game, sekaligus kita akan mengulas materi-materi di hari kedua kemarin ya. Bapak-Ibu silahkan nanti dapat mengklik tautan Padlet yang akan dibagikan oleh host di kolom chat. Oke, Karika saya sudah siap, silakan dibagikan dan Bapak-Ibu bisa langsung masuk. Kita tunggu sekitar 3 menit saja untuk peserta dapat masuk ya di sini ya. Oke, silakan Bapak Ibu dan tim host dibagikan untuk link Padlet-nya. Oh, mohon maaf, link Quizzes ya Kak Enda ya. Oh iya, maaf, link Quizzes. Kenapa Padlet ya? Oke, terima kasih Karika. Ya, tapi mohon maaf. Nyasar masih langsung ke Quizzes ya. Iya, nanti pada bingung nyari Padlet, adanya Quizzes ya. Oke, langsung banyak yang sudah bergabung nih. Baik. Oke, silakan. Kita tunggu 2 menit lagi untuk Bapak-Ibu dapat bergabung. Silakan. Biasanya kemarin sampai ke 200 kalau tidak salah ya, Karika. Ya, betul, betul. Kemarin sampai 200. Sampai saat ini sudah ada 500 lebih peserta.
Jadi kita masih akan tunggu lagi ya, siapa dan, Bapak Ibu yang belum bisa bergabung. Ya, betul sekali. Dan kemarin saya cek juga di daftar pendaftaran, ternyata sudah mencapai 2.000 lebih ya. 2.300-an yang sudah mendaftar. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sudah mendaftar bisa mengikuti tentunya. Dan kalau misalkan tidak bisa mengikuti dalam 3 hari ini, nanti bisa dialihkan ke kegiatan di berikutnya ya. Nanti akan kami infokan untuk Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan workshop nasional di berikutnya. Betul. Oke. Sudah 200 lebih Kak Enda. Mungkin kita tunggu sebentar lagi ya. Ya, 1 menit lagi mungkin Kak Rika bisa kita tunggu. Oke, saya coba reload dulu di sini. Oke, 246 ya. Baik, kita mulai saja, Kak Rika. Baik, Kak Enda. Saya akan hitung sampai 3 ya, Kak Enda. Siap. Ya, 3, 2, 1. Mulai. Oke, kita klik. Seperti biasa, Kak Rika. Agak loading dikit ya, karena masih banyak yang masuk nih. Oke. Okay. Saya sudah mulai nih. Oke. Okay. Oke, silakan Bapak Ibu jawab saja langsung pertanyaannya. Saya sedikit ya, biar Bapak Ibu konsentrasi dalam membaca soal demi soal dan memilih jawaban. Oke, Kak Rika, sudah ada siapa yang posisi pertama? Sepertinya ada Bapak Agung. Layar saya tidak mengerti. Namun belum selesai mengerjakan tugasnya. Oke. Baik, mungkin saya coba reload ya untuk tampilannya agar lebih update lagi. Jadi Bapak-Ibu silakan pilih saja langsung dan boleh membuka catatan masing-masing ya. Kalau misalkan ada hal yang lupa atau ragu, boleh diintip lagi catatannya dan langsung di titik jawaban yang tepat tentunya. Oke, okay, ini yang pertama ada Ibu Eti Molina. Itu oleh Ibu Gami Yudhati dan ada Kana. Oke, okay, kita punya waktu lagi untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. Oke, okay, kita hitung sampai 5. 1. 2, 3, 5, dan selesai. Oke, ini masih loading, Kak Rika. Kita lihat siapakah yang mendapatkan merchandise dari Retrosik untuk harian ini. Oke, selamat kepada Ibu Etina. Kalau itu dari mana ya? Nanti silakan ditulis di kolom chat ya. Oke, betul semua jawabannya, Kak Rika. Dan cepat sekali ya memilih jawabannya. Baik, Ibu. Nanti tim dari Literasi Talk akan menghubungi Ibu dan akan meminta nomor kontak serta alamat Ibu untuk pengiriman merchandise ya. Oke, Ibu. Siap. Oke, kita ulas dulu sedikit Bapak-Ibu untuk pertanyaan yang ada di kuisis. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara membagikan buku di Literasi Cloud kepada orang lain? Yang tepat tentunya adalah pilih bukunya, klik bagikan dan pilih aplikasi. Itu yang tepatnya ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Di mana Anda dapat menemukan buku yang sudah disimpan luring? Di mana tuh, Kak Rika, kita bisa menemukannya? Ya, di pustaka luring saya ya, tentu saja. Ya, betul. Ini banyak sekali yang menjawab, berarti sudah tepat ya jawabannya. Terima kasih sudah mencatat juga. Oke, berikutnya. Ada pertanyaan tentang, nah, berapa jumlah buku yang dapat disimpan luring di Literasi Cloud? Ya, ada 12, Kak Enda. Kemarin sempat ya kita bahas ya. Ya. Nah, betul. 12, jadi yang jawab 24. Mungkin ini harapannya ya ke depannya. Semoga. Banyak lagi. Oke, sip. Kalau gitu jawabannya 12. Kita lanjutkan ke berikutnya. Berikut ini adalah tipe-tipe video di Literasi Cloud. Yang bukan berarti adalah
video pembelajaran. Okay. Karena kita masih fokus pada kebiasaan anak ya, menumbuhkan kebiasaan membaca anak. Jadi di sana ada video pembuatan buku, ada video pengembangan profesi terkait membaca nyaring, dan juga ada video membaca nyaring juga yang bisa ditonton oleh Bapak Ibu Guru. Seperti itu, Karika. Ya. Oke, berikutnya. Berikut ini adalah langkah sebelum membaca. Ini kalau tidak salah Karika kemarin ya. Ya, betul. Sebelum kita mengakhiri sesi ya, Kak Enda. Namun ini ada kata kecuali ya, Kak Enda. Berarti satu jawaban yang tidak tepat, yaitu menjelaskan gambar sampul ya. Betul, jadi tidak perlu dijelaskan, biarkan anak-anak untuk menjawab ya pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan terkait dengan gambar di sampul. Kalau kita yang jelaskan terus, nanti anak-anak jadi bosan ya, Karika ya. Betul. Ya, oke. Okay. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan terakhir yang ada di kuisis, dan terima kasih banyak telah mengikuti kegiatan ulasan harian ke dua ya, materi kedua yang diulas di hari ketiga tentunya. Jadi terima kasih, dan semoga apa yang kita dapatkan di hari kedua ini dapat membantu kita dalam meningkatkan kecintaan anak pada buku dan juga kegiatan membaca tentunya. Oke, saya tutup. Oke, berarti kita akan lanjut ke berikutnya, Karika ya. Kita akan masuk ke Salindia. Ya. Nah, kemarin kita bersama Karika itu telah belajar tentang langkah-langkah membaca nyaring di sebelum membaca ya. Di mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu ada tunjukkan sampul buku, terus ada ajukan pertanyaan mengenai gambar di sampul, terus ada membacakan judul, nama penulis atau nama dan nama ilustrator juga, dan juga ada mengenalkan 2 sampai 3 kata baru. Nah, ini langkah-langkah yang kemarin kita bahas di sebelum membaca. Nah, sekarang kita akan membahas yang langkah berikutnya, yaitu di selama membaca, di mana ini sangat penting juga dan merupakan bagian terpenting mungkin ya di membaca nyaring, karena bagaimanapun Bapak Ibu di sini diharuskan untuk untuk membaca dengan ekspresif dan juga ada menanyakan atau mengajukan 2 sampai 3 pertanyaan prediksi dan menunjukkan gambar pada anak ya, berarti berapa gambar yang menarik ya, Bu Rika ya. Ya, betul. Jadi ini adalah seperti inti dari kegiatan membaca ya, Kak Enda ya. Karena itu harus dibuat semenarik dan semenyenangkan mungkin. Makanya dengan ekspresif dan juga menunjukkan gambar dalam buku cerita. Nah, seperti apa ya itu, Kak Enda? Oke, berarti kita di sini ada pertanyaan nih, seperti pertanyaan Karika ya. Bagaimana cara guru membacakan cerita supaya cerita lebih menarik dan menyenangkan bagi anak ya tentunya. Ya. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan ini, kami akan putarkan sebuah video. Jadi Bapak-Ibu dapat menonton langsung videonya dan menuliskan jawabannya di kolom chat atau di catatan Bapak-Ibu dulu ya. Ya. Seperti apa sih yang harus kita lakukan dalam membacakan cerita supaya ceritanya lebih menarik bagi anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Ada 5 keterampilan yang diperlukan agar cerita menjadi lebih menarik dan memotivasi siswa untuk membaca. Video ini merupakan salah satu dari 5 keterampilan tersebut, yaitu membaca dengan gerakan dan ekspresi. Bubu tidak suka pengemudi baru. Bubu rindu Pak Nunu. Dari mana sasora itu? Hei, ada pintu lagi. Aku yakin bisa menang. Oh, wah, jadi seperti itu. Aku terus berlatih. Di mana saja, kapan saja. Suatu pagi, seseorang mendatangi Bubu. Hei, siapa itu? Pengemudi baru. Pengemudi baru hebat. Bubu melaju sangat cepat. Ngiyung, ngiyung, ngiyung. Ngiyung, ngiyung, ngiyung. Biur.
istirahat. Risa mengikuti kedua temannya. Mereka mendengar sesuatu. Apakah itu suara bola memantul? Mereka lalu mengikuti suara itu. Duk. 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 Tiba-tiba sesuatu menggelinding dan terjatuh ke kepala Risa. Tolong! Wow! Ada monster raksasa! Aku pasti bisa menang. Aku perlu kerupuk lebih banyak. Wah, mereka mau berlatih juga. Berlatih. Duar. Duar. Evan. Aku yakin bisa menang. Oh, wah, jadi seperti itu. Baik, sudah selesai Bapak Ibu. Nah, Rika, ya. Bagaimana nih Kak Rika videonya? Wah, seru sekali ya ini sepertinya videonya Kak Enda. Dan banyak yang sudah menjawab di kolom chat. Saya izin membacakan beberapa ya Kak Enda ya. Ya, silakan untuk respon dari peserta. Nanti saya, Kak Rika bisa cek langsung ya di kolom chat dan saya nanti akan minta satu peserta untuk menyampaikan langsung ya, Kak Rika ya. Ya, baik. Jadi ada Ibu mungkin ya, Ibu Zulfatus Soraya dari KB Cahaya Ilmi Magelang menyampaikan bahwa ada intonasi saat membacakan cerita, ada mimik muka, gestur tubuh, penghayatan, dan interaksi pada anak saat membacakan cerita. Kemudian ada Ibu Alia Kusumaningrum dari SDI Asalam Joglo, Jakarta Barat, menyampaikan bahwa membaca dengan gerakan dan ekspresi, mengubah volume dan intonasi suara, serta melakukan kontak mata dan ada jeda membacanya. Begitu Kak Enda. Oke, luar biasa ya. Sepertinya sudah terangkum semua, tapi saya ingin penasaran nih untuk mendengar langsung dari salah satu Bapak Ibu Guru ya, atau rekan-rekan semua. Silakan klik tombol raise hand untuk menjawab langsung dan kami akan pilihkan tentunya ya. Oke, ada 9 nih yang sudah ada 10. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Di sini ada siapa saja? Saya pilih yang jauh-jauh dulu ya. Oke. Ini ada dari Bang Lee. Oke. Sebentar. Mana ya? Tadi sudah bergeser. Oke. Namanya saya belum sempat lihat. Oke, dari SLB Negeri 1 Bangli, Ibu Febrina Tia. Oke, silakan. Halo Ibu, apakah sudah tersambung? Ya, halo. Oke, Ibu, terima kasih. Baik, nah Ibu silakan boleh berbagi menurut Ibu. Ya. Jawabannya seperti apa? Silakan. Ketika kita membacakan cerita kepada anak supaya cerita lebih menarik, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama bermain ekspresi. Jadi ekspresi kita harus sesuai dengan apa yang ada di dalam cerita, sesuai isi cerita. Kemudian intonasi juga penting. Dan volume suara juga bisa diatur dan juga mungkin memerlukan gerak-gerakan supaya juga lebih menarik. Dan yang terakhir adalah kontak mata. Oke. Okay. Wow, lengkap sekali Kak Rika ya. Kalau boleh tahu Ibu Febrina Tias ini sudah terbiasa membacakan nyaring kepada siswa-siswinya atau anaknya mungkin? Oh ya, kebetulan saya belum punya anak, tapi siswa yang saya ajar saat ini adalah siswa tunarungu.
begitu oh. Kak. Jadi bukan membaca nyaring, tapi yang saya lakukan kepada peserta didik saya, siswa saya adalah membacakan gambar, kemudian saya mengisyaratkan seperti itu dan bertanya jawab. Jadi lebih ke mengenal kosakata melalui buku cerita yang saya bacakan untuk mereka. Oke, luar biasa ya. Ini hal baru juga ya, buat kami ya, Ibu. Iya, Kak. Luar biasa. Baik, nah mungkin kalau misalkan ada rekan-rekan yang sama yang ingin belajar dari Ibu Febri, ya silakan ya. Di kolom chat bisa dikontak saja untuk langsung ke Ibu Febri ya. Oke, Ibu Febri, terima kasih banyak untuk pendapatnya. Dan tim Literasi Kod mohon dibantu untuk merchandise-nya ya, untuk Ibu Febri Natias. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, luar biasa Kak Rika ya. Selain menyampaikan apa namanya jawaban secara langsung, juga berbagi ya. Ada berbagi pengalaman juga dari Bapak Ibu Guru tentunya. Nah, sekarang mari kita untuk rekap apa saja sih jawaban yang Bapak Ibu sampaikan dan tadi sudah ditambahkan juga. Kita akan lihat di sini. Oke. Kak Endah, mohon maaf. Sepertinya ada kotak hitam di sebelah kanan. Oke, okay, coba saya hilangkan. 1, 2, 3. Oke. Okay. Gitu ya. Baik, Kak Endah sudah. Oke, okay, kita lanjutkan kembali. Yang pertama adalah gunakan ekspresi. Nah, di sini bisa mengubah kecepatan atau volume membaca. Bahkan juga kita bisa membuat suara untuk karakter yang berbeda. Nah, mungkin kan di satu cerita itu bisa terdiri dari 3-4 karakter. Ada karakter utama, karakter pendukung. Nah, pasti berbeda-beda ya. Itu bisa kita manfaatkan untuk merubah suara karakternya biar lebih seru lagi, lebih menarik lagi tentunya. Terus juga ada gunakan gestur. Nah, di sini tidak hanya gerakan, tapi juga ada ubah ekspresi wajah. Mimik muka kita bisa diubah, tergantung dengan emosi yang disampaikan dalam cerita. Terus juga ada tunjukkan gestur dengan tangan. Nah, karena sambil duduk pegang buku, cukup dengan tangan juga sudah cukup ya untuk gerakan gestur yang bersumber dari cerita tersebut seperti itu. Ya. Dan juga Kak Rika selanjutnya. Ya, kita juga bisa melibatkan anak ya Kak Enda dan jangan lupa untuk membuat kontak mata dengan anak-anak karena dengan demikian anak-anak merasa diperhatikan dan merasa terhubung dengan gurunya saat membaca saat dibacakan cerita. Dan juga Bapak Ibu Guru bisa sambil mengamati sekitar. Jadi tidak hanya memandang buku saja ya, perhatikan juga anak-anak, berinteraksi dengan anak-anak. Dan kemudian yang terakhir juga jangan lupa untuk memberikan jeda saat membaca. Jadi kita membuat anak-anak penasaran dengan membaca ada jedanya. Dan juga tidak perlu buru-buru menyelesaikan bacaan ya Kak Enda ya. Karena ketika kita menunjukkan jeda, mungkin kita juga menunjukkan emosi dalam cerita. Iya, betul sekali Kak Rika. Luar biasa. Terima kasih Kak Rika telah menambahkan. Nah, jadi tentunya Bapak Ibu dengan membaca seperti yang kita adanya gunakan ekspresi, gestur dan juga melibatkan anak serta berikan jeda ini akan membuat cerita tentunya akan lebih hidup, menjadi hidup ya untuk anak-anak. Betul sekali dan anak-anak akan menikmati ceritanya. Dan juga termotivasi untuk membaca bukunya. Bahkan nanti mungkin dia akan penasaran dengan buku yang lainnya, Kak Rika ya. Oke, seperti itu. Baik, nah kita akan lanjutkan. Bapak Ibu, saya ada pertanyaan nih. Kenapa kita harus membacakan nyaring menggunakan ekspresi dan juga gestur? Kenapa nih kira-kira? Tadi kan kalau dari Ibu Pebianti sudah berbagi ya, karena memang sesuai dengan kebutuhannya, tidak bisa disampaikan dengan lisan, harus ada gerakan yang menerjemahkan ilustrasi atau cerita ke gerakan ya, seperti itu. Nah, kalau secara umum, bagi kita, kenapa sih kita harus membaca nyaring itu menggunakan ekspresi dan gestur? Oke, di kolom chat dulu silakan Kak Rika. Di kolom chat sudah ada banyak jawaban. Oke. Baik, agar menarik dan menyenangkan bagi anak-anak. Nah, ini faktor yang sangat penting ketika membacakan cerita ke anak ya, Kak Enda ya. Ya. Ini membuat kegiatan membaca itu menarik dan menyenangkan. Baik, terima kasih. Kemudian, agar anak-anak terlibat. Kemudian, agar anak-anak merasa lebih seru dan juga dapat mengekspresikan lagi. Jadi melihat gurunya bisa berekspresi, anak-anak juga bisa menirukan ekspresi gurunya ya. Baik, kemudian. Oke, ada lagi. Ini pasti berdasarkan pengalaman dari masing-masing Bapak Ibu Guru ya, dan juga peserta lainnya ya.
yang berbagi bagaimana pada saat merasakan bahwa ekspresi itu penting banget nih pada saat membacakan nyaring. Dan terima kasih tentunya Bapak-Ibu sudah berbagi. Nah sekarang saya juga seperti biasa meminta satu perwakilan dari Bapak-Ibu guru untuk menyampaikan langsung. Oke, kita lihat dari manakah sekarang. Oke, saya mau minta tim Bapak-Bapak ya untuk menyampaikan langsung. Ya. Silakan tim Bapak-Bapak ya untuk klik tombol raise hand dan bersiap-siap untuk kami pilihkan. Oke. Apakah Rika sudah melihat ada yang muncul? Sepertinya belum ada deh. Oh, ada Bapak Slamet Budiarto. Mohon maaf. Oke, baik kita langsung saja ya. Ya. Sambil kita tanya dari mana nih Pak Slamet. Oke. Ya. Kita sambungkan. Silakan halo, Bapak. Halo Bapak. Ya, terima kasih Bu. Ya, saya dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Bu. Wah, ini ada kesalahan spotlight ya. Ini langsung kaget. Ya, Bapak ya. Oke, Bapak. Wah, sudah tersambung. Oh, iya. Dari mana, Pak? Mohon maaf. Saya dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Halo, Kediri. Iya. Oke, sudah siap jawabannya, Pak? Ya, sudah. Silakan, Pak. Menurut saya, kenapa kok kita harus, kenapa itu? Memberikan ekspresi sedemikian rupa supaya anak-anak itu lebih tertarik pertama gitu. Kemudian anak-anak bisa masuk dalam cerita. Sehingga anak-anak bisa membayangkan, oh ceritanya seperti ini, sehingga mereka lebih antusias lagi. Kemudian mereka akan lebih penasaran, apa ya cerita selanjutnya? Bagaimana ya ekspresi yang akan dikeluarkan selanjutnya? Seperti itu. Wow. Sehingga anak-anak nantinya tidak akan bosan. Lengkap sekali ya, Pak. Oke. Kalau pengalaman Bapak sendiri, pernah membacakan nyaring pada anak-anak? Pernah, pada waktu dulu saya mengajar di kelas bawah. Sekarang saya di kelas atas, kelas 6. Mungkin lebih fokus ke ujian ya. Ujian, kalau ya? Dulu di kelas bawah, saya membacakan nyaring seperti itu. Anak-anak antusiasnya luar biasa. Oke, berdasarkan pengalaman sendiri ya, Pak ya. Oke, iya. Siap. Terima kasih, Pak Slamet. Seperti biasa nanti akan dikontak tim Literasi Cloud ya. Untuk merchandise-nya. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, nah ini lagi-lagi pengalaman dari Bapak Ibu Guru ya, yang dibagikan luar biasa. Oke, kita akan kembali dan melihat rekap dari semua jawaban yang Bapak-Ibu sampaikan di Salindia ya. Oke, kita akan lihat jawabannya. Oke, sebelum Karika protes, ada yang box hitam, saya hilangkan dulu ya. Oke. Iya. Saya coba rapikan dulu bagian atasnya biar nah. Oke. Okay. Silakan. Nah, ini adalah alasan kenapa kita harus membaca nyaring dengan ekspresi dan gestur. Pertama, nah ini juga sama ya dari yang Bapak Ibu sampaikan, membuat cerita menjadi lebih menyenangkan dan seru bagi anak. Oke, okay. Terus anak juga dapat dengan mudah mengenali karakter dan apa yang dilakukannya pada cerita. Dan berikutnya adalah anak dapat melihat gambaran yang lebih jelas tentang isi cerita. Oke, silakan Karika. Ya, dan selain itu, kita juga bisa membuat cerita terasa lebih hidup bagi anak. Dan ini yang paling penting nih sepertinya, Karika. Poin terakhir, bahwa kita bisa menunjukkan bahwa guru pun menikmati kegiatan membaca, sehingga guru bisa menjadi contoh terbaik bagi anak-anak. Nah, jika gurunya membacakan dengan penuh kegembiraan, dengan ekspresi, dengan gerakan, dan juga penuh totalitas seperti itu, anak juga akan bisa melihat nih, Kak Enda, wah kok Bu Guru seru sekali sih baca bukunya, aku juga mau seperti itu, gitu Kak Enda. Iya, dan membaca buku tersebut dan juga membaca buku lainnya ya. Ya, betul. Penasaran. Oke, sip. Nah, berarti Kak Rika, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana kita harus berekspresi, tadi sudah ada contoh dalam videonya, dan sekarang kita tahu nih alasannya kenapa kita harus berekspresi dalam kegiatan baca nyaring. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kami akan mengajak Bapak Ibu untuk praktik berekspresi dan juga ya ekspresi, gestur, intonasi dan yang lainnya melalui sebuah video. Jadi siap-siap, silakan klik tombol raise hand dan Bapak Ibu nanti akan kami pilih untuk dapat membacakan satu sampai dua halaman ya, dan juga nanti akan ada sekitar 3 atau 4 orang ya yang akan praktik ya bersama-sama kami di sini. Oke, saya putarkan dulu videonya, Karika, untuk berlatih bersama-sama. Bapak-Ibu silakan bersiap-siap.
Oke, nah ini salah satu halaman yang telah keluar, halaman pertama, nanti ini untuk satu orang ya. Ya. Nanti dibacakan dari bagian atas, sebelah kiri, terus ke bawah, terus ada sebelah kanan, terus ke bawah juga. Nah, seperti kita membuka sebuah buku ya, satu spread buku, nanti dari halaman kiri dan kanan. Oke, ya. Siap. Dari Karika, tim admin sudah membantu nih Kak Enda untuk Bapak-Ibu yang ingin berlatih dan mungkin merasa kesulitan membaca karena tulisannya di layar terlalu kecil atau tidak jelas. Di kolom chat Bapak-Ibu sudah menemukan narasi buku yang perlu dibacakan ini. Oh iya, baik. Admin. Sangat membantu Karika ya. Wow, okay. Ada 10 silakan. Peserta ini yang menarik, mengangkat tangannya, baik. Silakan. Yang sekarang Karika boleh pilihkan satu dulu ya. Baik. Oh, ada dari Kabupaten Karimun. Oke, silakan Karika langsung. Ibu Delina. Apakah bisa mendengar suara saya, Ibu? Saya stop dulu agar terlihat ibunya. Oke. Baik, apakah bisa, Ibu? Halo Ibu, selamat siang. Apakah sudah tersambung? Ya, baik. Kalau gitu saya izin pilih yang lain ya, Kak Enda ya. Oke, silakan. Baik, saya pilih dari Pekalongan, SDIT Ulul Almi ya, mungkin ya, mohon maaf. Ya, selamat siang Ibu. Teman-teman dari host mungkin bisa dibantu, silakan di spotlight. Oh, Ulul Albab, Ibu Putri Mala, ya. Dari Ibu Pekalongan. Putri Mala. Ya. Oke, silakan Ibu Putri, apakah sudah tersambung? Iya, selamat siang. Selamat siang Ibu. Ibu. Oke. Ibu dari Pekalongan, dari SDIT Ulul Albab, Ibu Putri Malahati ya? Iya. Oke, Ibu sudah siap Bu untuk praktik? Siap, insya Allah. Siap, oke. Semangat ya Bu, saya tampilkan untuk salindianya. Sudah aman Bu untuk teksnya? Oke. Oke, silakan dimulai Ibu dan teman-teman di kolom chat boleh memberikan respon nanti ya. Oke, silakan Ibu. Akhirnya Riza mengikuti kedua temannya. Apakah itu suara bola memantul? Mereka lalu mengikuti suara itu. Duk, duk, duk. Okay. Mereka mendengar suara sesuatu. Oke, Ibu. Terima kasih telah berpraktik bersama kami. Oke, baik. Halaman selanjutnya, Kak Enda. Halaman selanjutnya. Ya. Mari kita lanjutkan, Karika. Ya. Tiba-tiba menggelinding dan terjatuh. Tolong. Oke, berarti terakhir ya Karika ya? Iya, satu halaman lagi Kak Enda. Halaman terakhir. Silakan Ibu. Wah, ada monster raksasa. Hai, suara itu lagi. Duk, duk, duk. Oke, terima kasih banyak Ibu atas partisipasinya untuk praktik bersama kami ya. Terima kasih. Oke, sip Karika. Sudah ya. Untuk buku yang ini. Dan nanti Ibu silakan nanti akan dihubungi oleh tim Literasi Cloud untuk merchandise-nya. Berarti di video selanjutnya kita akan memilih mungkin dua ya. Jadi satu orang dua halaman. Jadi dua lagi kesempatan untuk Bapak Ibu untuk praktik bersama kami langsung di kegiatan ini. Oke, saya putarkan dulu untuk videonya.
Oke, ini adalah halaman pertamanya. Baik, saya mohon izin untuk menghapus dulu. Oke, sudah selesai. Ya. Siap, Kak Rika, sudah disiapkan untuk halamannya, silakan. Ya, baik. Dari tim seperti, bapak-bapak boleh bapak-bapak ya. Bapak-bapak nih, sepertinya ada nih, Kak Enda, dari Bapak Hengki, dari PK Pelita Bangsa. Oke, Pak Hengki, sebenarnya namanya tidak asing nih. Oke. Oke, sudah tersambung? Ya, sudah. Halo. Selamat Pak siang, Hengki. Teman-teman. Selamat siang, selamat ya. Siang Bapak. Oke, Pak Hengki sudah siap untuk praktik? Siap. Siap, berarti ini halaman pertama dan nanti ada halaman kedua ya, Bapak ya? Oke. Oke, untuk teks aman Pak? Sudah terlihat semua? Ada kotak hitam itu Pak, di atas. Oke, coba saya hilangkan dulu ya. Sudah aman? Siap. Oke, silakan Pak Hengki. Suatu pagi, seorang mendatangi Bubu. Siapa itu? Pengemudi baru. Pengemudi baru hebat. Oke, halaman berikutnya. Ngiung, ngiung, ngiung. Bubu melaju sangat cepat. Oke, baik Pak Hengki. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam praktik membaca nyaring bersama kami. Oke, Pak Hengki, terima kasih. Nanti tim literasi kau akan menghubungi untuk merchandise-nya ya. Oke. Ini masih ada halaman dua terakhir, Kak Rika. Ya. Silakan. Mungkin kita bisa minta untuk dari teman-teman mahasiswa mungkin yang ingin mencoba. Sepertinya kemarin saya lihat di pendaftaran ada teman-teman dari universitas juga yang bergabung. Silakan. Apakah ada, Kak Rika? Belum. Oke, silakan. Ya, tapi sepertinya ada yang dari orang tua boleh, Kak Enda? Oh, orang tua boleh, silakan. Ya, dari Sidoarjo, Ibu Nia dari orang tua. Ini pasti sering bacakan Ibu. Nyaring nih. Ya, iya. Ibu Nia. Baik. Halo. Halo Ibu, selamat siang. Halo. Iya. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah bergabung di kegiatan workshop kali ini. Oke. Ya, awas sama ada Kak. Ibu sudah siap Bu untuk praktiknya? Insya Allah siap. Siap, oke. Baik, saya tampilkan Ibu ya. Iya. Dicek dulu Bu untuk teksnya, apakah sudah terbaca semua, sudah aman? Ini di atas ada, ya sudah. Aman ya? Oke, aman. Saya mulai. Niung, niung. Oh, belum ya? Ini. Oke, maaf Bu. Saya coba kembali dulu ya. Ya, siap. Ternyata ini? Kelebihan. Oke, belum. Nah, di sini. Sudah. Silakan. Niung, niung. Biur. Ngiung, ngiung. Oke, kita lanjutkan. Bubu sangat penat. Bubu ingin istirahat. Ngiung, ngiung. Oke, Ibu terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa Kak Rika ya. Terasa ya penat dan ingin apa capeknya itu terasa semakin ngiungnya semakin kecil. Oke. Sip, terima kasih Ibu atas partisipasinya. Terima kasih, sama-sama. Ibu sering banget membacakan nyaring kepada anaknya mungkin? Ya, tiap malam sebelum okay. Tidur. Tiap malam ya, berarti anaknya sudah terbiasa ya untuk dibacakan nyaring, luar biasa. Nah ini juga salah satu contoh baik ya, Bapak Ibu yang lainnya. Bisa dicoba ke anaknya sendiri dulu mungkin, atau ke saudara ya, untuk mencoba membacakan nyaring dengan ekspresi yang menarik dan menyenangkan pada anak-anak. Oke, terima kasih Ibu. Tim literasi kau akan menghubungi untuk merchandise-nya. Oke. Kak Rika, untuk ya. Praktiknya sudah selesai. Kita berarti lanjutkan ya ke berikutnya ya. Ya. Oke. Ya, Kak Enda. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi Bapak Ibu kita sudah praktik bagaimana kita dapat berekspresi dengan gerakan, gestur dan juga intonasi ya. Tentunya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita dapat memegang buku yang baik nih, Kak Rika ya.
pada ya. Saat membacakan nyaring. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu dapat kita lihat bersama-sama pada saat memegang buku, kita bisa fokus ke bukunya. Jadi anak-anak untuk membaca nyaring, anak-anak tidak perlu melihat teksnya. Jadi kita saja yang membacakan kepada anak-anak seperti itu. Kalau misalkan anak-anak ingin melihat gambar, nanti ada pada saat selama membaca, kita dapat menunjukkan beberapa gambar menarik yang ada dalam buku tersebut. Bagaimana Kak Rika? Ya, betul Kak Enda. Dan seperti apa ya contoh melihatnya seperti di video Kak Enda? Ya, bagaimana? Ya, bagaimana tadi kita melihat di video cara memegang buku ya. Apakah sekarang kita akan melihat foto atau ya. Video? Dan selanjutnya mungkin kita bisa melihat bagaimana cara untuk menunjukkan ya. Ya, menunjukkan ya. Cara menunjukkan halaman yang menarik kepada anak-anak. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Oke. Jadi ini ya, ini dari video yang pernah kita tonton sebelumnya. Jadi ini sosok ibu guru ini ketika menunjukkan beberapa halaman yang menarik dalam cerita tersebut. Nah, kita dapat memulainya dari kiri ke kanan secara perlahan. Dan pastikan semua anak ya, apalagi ya kalau kelasnya yang siswanya banyak, berarti yang bagian kiri kanan belakang itu harus dapat melihat gambar tersebut dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri secara perlahan. Oke, seperti itu Kak Rika. Ya betul. Dan yang paling penting kita tidak perlu menjelaskan gambar ya Kak Enda ya. Jadi ya, betul. Biarkan anak-anak melihat gambarnya secara langsung. Oke, sip. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, kita akan lanjutkan karena kita sudah tahu bagaimana cara memegang bukunya dan cara menunjukkan gambar yang menarik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada kegiatan berikutnya adalah mengajukan pertanyaan tentang pertanyaan prediksi. Prediksi ya. Pada saat selama membaca. Oke, silakan Kak Rika. Iya. Nah, Bapak Ibu, tadi jika sudah berbagi dengan Kak Enda dan juga sudah praktek bersama dengan ekspresi dan juga kita sudah melihat bagaimana cara menunjukkan gambar pada anak saat kita membacakan nyaring. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pertanyaan prediksi nih. Pertanyaan prediksi ini selayaknya ditanyakan guru pada anak saat kegiatan membaca. Nah, seperti apa ya Kak Enda ya pertanyaan prediksi itu dan kapan kita perlu mengajukan pertanyaan prediksi? Mungkin setelah ini kita bisa menonton satu video yang menunjukkan contoh saat seorang guru menanyakan pertanyaan prediksi pada anak. Ya. Oke, Kak Rika. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk memutarkan videonya. Ada 5 keterampilan yang diperlukan agar cerita menjadi lebih menarik dan memotivasi siswa untuk membaca. Video ini merupakan salah satu dari 5 keterampilan tersebut, yaitu mengajukan pertanyaan prediksi. Sapu pelangi tak mau bergerak. Iya, mogok kerja. Menurut kalian, apa yang terjadi saat sapu pelangi mogok? Terbang. Lama, terbang. Najwa. Sapu pelangi nggak bergerak. Ozil. Sapu pelangi nggak mau bergerak. Putri. Sapu pelangi kabur. Kita lihat apa yang terjadi. Sapu pelangi malah kabur. Ada apa dengan sapu pelangi ini? Ternyata sapu pelangi sangat kotor dan kusut. Menurut
menurut kalian, apa yang dilakukan oleh Anna saat melihat sapu pelangi? Nisa, dibersihkan, Zidan, dimandikan, Rama, dilap. Kita lihat. Anna lalu memandikan sapu pelangi. Piyur, piyur, piyur. Jana keluar dari kamarnya. Dia mencari sumber suara itu. Neng, nong, neng, gung, teng, tong, teng, gung. Apa yang dia lihat dari balik pintu ini kira-kira? Apa yang dia lihat dari balik pintu ini? Apa nak? Monster. Monster? Mungkin. Apa kira-kira yang dia lihat? Apa nak? Hantu. Hantu. Kita lihat sekarang ya. Betul apa tidak? Wah, ramainya. Semua menari menyenangkan sekali. Jana ingin ikut menari. Neng, nong, neng, gung, teng, tong, teng, gung. Dan Jana ikut menari dengan gembira. Ada suara. Wah, ada suara. Kira-kira itu suara apa ya? Suara apa itu kira-kira menurut kamu? Beruang. Beruang? Mungkin. Kira-kira suara apa ya? Suara apa nak? Monster. Suara monster. Kalau menurut Anggita suara apa? Harimau. Harimau. Sekarang kita lihat. Apakah itu beruang? Suaranya semakin keras. Tiba-tiba terdengar suara yang menyeramkan. Lalu keluarlah Rangda. Oke, sudah selesai Karika. Ya, udah langsung ramai ya di kolom chat Kak Enda. Nah, tadi setelah Bapak Ibu menonton video bagaimana guru bisa mengajukan pertanyaan prediksi di tengah-tengah kegiatan membaca, saya izin bertanya nih kepada Bapak Ibu semua, Kak Enda. Pertanyaannya adalah, silahkan Kak Enda, mengapa kita perlu menanyakan pertanyaan prediksi saat kegiatan membaca nyaring bersama anak-anak? Bapak Ibu boleh sampaikan jawabannya di kolom chat dan nanti mungkin Pak Enda akan menunjuk satu orang untuk juga ya, menjawab langsung ya, Pak Enda ya. Ya, betul sekali. Silakan. Baik. Kira berbagi pengalamannya seperti apa, kenapa kita harus menanyakan pertanyaan prediksi saat membaca? Ya, saya izin membacakan jawaban dari Ibu Anggraita dari UNY Depok, supaya anak-anak ikut berinteraksi dalam proses membaca, begitu. Oke. Ya, kemudian dari Jakarta Barat, SDK Serafin, Ibu Grace, untuk melibatkan anak, membangun rasa percaya, membangun rasa penasaran anak-anak, begitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Karika telah berbagi di kolom chat. Nah, sekarang saya akan memberikan satu orang dari... Baik, dari mana ya? Ini banyak sekali yang sudah mengangkat tangan. Oke, ini saya coba dari UPI Bandung nih. Ibu Ayu Hopiani, UPI Bandung. Silakan, apakah bisa disambungkan? Ya, halo. Selamat siang, Kak. Oh iya, selamat siang Kak Ayu Hopiani dari UPI Bandung ya. Iya. Oke. Tadi pertanyaannya apa Kak? Maaf. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mengajukan pertanyaan prediksi selama membaca ya? Pada saat selama membaca. Kalau menurut saya, kenapa pentingnya mengajukan pertanyaan selama kegiatan membaca agar kegiatan berceritanya itu lebih aktif dan komunikatif, serta ketika kita melibatkan anak, anak juga merasa apa ya, jadi imajinasinya tuh
serasa dilibatkan ke dalam cerita tersebut. Seperti itu mungkin, Kak. Oke, luar biasa. Kak Ayu Hopiani ya. Kalau boleh tanya, apakah Kak Ayu sering membacakan buku kepada adiknya atau siapa gitu? Pernah, Kak, beberapa kali. Dan kebetulan waktu itu pernah juga mengajar anak-anak TK juga. Jadi telah menggunakan literasi Klau juga sekitar setahun yang lalu. Sangat terbantu sekali, Kak. Oke, Kak Ayu, terima kasih banyak ya untuk pendapatnya dan sharingnya terkait penggunaan literasi cloud. Nah, jadi Bapak-Ibu, terima kasih untuk pendapat yang disampaikan di kolom chat dan juga disampaikan langsung untuk Ibu Kak Ayu ya. Nanti silakan dihubungi oleh tim literasi cloud ya untuk merchandise-nya. Oke, baik, kita lanjutkan Bapak-Ibu ke Salindia. Kita ingin melihat kira-kira kenapa sih kita perlu menanyakan pertanyaan prediksi. Oke, silakan Kak Rika, sudah muncul? Saya izin merangkum jawaban Bapak-Ibu semua di kolom chat ya, yaitu untuk membuat anak tetap tertarik pada cerita. Kemudian juga untuk menstimulasi rasa penasaran anak akan cerita, dan juga yang terakhir untuk mengembangkan daya imajinasi dan berpikir kritis anak. Oke, lengkap ya, sudah direkap semuanya ya. Dari semuanya. Ya. Oke, nah. Berikutnya Kak Rika, karena kita sudah tahu nih seperti apa mengajukan pertanyaan prediksi dan kenapa kita harus mengajukan pertanyaan prediksi, kita juga akan praktik untuk memilih halaman yang tepat untuk mengajukan pertanyaan prediksi. Oke, nanti Bapak Ibu tinggal memilih saja halaman 1, 2 atau 3 dan menuliskan halaman pilihannya, misalkan halaman 2. Saya pilih halaman 2, ketik 2 di kolom chat. Dan siap-siap juga untuk menyertakan alasannya kenapa memilih halaman tersebut ya, Kak Rika. Ya. Oke, jadi kita akan berlatih dengan video ya, Kak Enda ya. Ya, betul sekali. Baik, saya akan putarkan videonya. Oke, sebelumnya ini adalah bagian yang tepat untuk mengajukan pertanyaan prediksi, Bapak-Ibu. Silakan disimak. Oke, yang pertama, apa yang akan terjadi selanjutnya dalam cerita tidak terpampang jelas. Jadi belum jelas nih, akan kemana tokohnya, apa yang akan dilakukan tokohnya itu belum jelas. Terus ada bagian cerita yang menarik atau sudah gerakan menarik baru dilakukan bersama. Jadi kalau misalkan setelah melakukan kegiatan apa ada aksi menarik, kita bisa tanyakan atau ajukan pertanyaan prediksi seperti itu. Oke, berikutnya Kak Rika. Ya. Nah, bagian cerita yang tidak tepat untuk mengajukan pertanyaan prediksi ini yang seperti apa? Silakan. Oke, jadi jika di halaman yang sama, apa yang akan terjadi selanjutnya terpampang jelas. Dan juga bagian cerita yang selanjutnya terlihat di halaman sebelahnya. Jadi kalau buku itu memiliki karakter yang seperti ini, berarti itu tidak tepat untuk mengajukan pertanyaan prediksi di halaman tersebut ya. Oke, siap Kak Rika. Berarti sekarang kita berangkat ya untuk latih bersama. Bapak-Ibu siap-siap ya. Oke, ini adalah halaman pertama untuk Bapak-Ibu pilih. Nanti akan ada halaman 2 dan ketiga. Silakan diamati dulu. Kira-kira apakah halaman ini yang bisa kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan prediksi? Silakan. Apakah sudah? Ya. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Oke. Okay. Ini adalah halaman kedua ya, Kak Enda dan Bapak Ibu. Apakah di halaman ini tepat untuk mengajukan pertanyaan prediksi halaman kedua ini? Ya. Oke, okay, silakan diamati dulu dari atas sampai bawah, dari kiri sampai kanan. Diamati silakan. Oke. Okay. Oke.
adalah halaman ketiga ya, Kak Indah ya? Ya, betul. Ya, jadi Bapak-Ibu sudah melihat tiga halaman. Ini tadi halaman pertama, kedua, dan ketiga. Di halaman berapa pertanyaan prediksi dapat diajukan? Silakan menjawab langsung di kolom chat. Ya. Wah, beragam nih jawabannya, Kak Indah. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Oke, sip. Berarti semuanya ada ya, semua halaman ada. Sepertinya bisa diajukan pertanyaan prediksi. Tapi kita lihat nanti yang mana yang tepat dan akan kita minta alasan ya, yang memilih angka yang tepat ya. Kenapa ya. Memilih yang itu? Oke, siap. Saya akan tampilkan kembali. Oke, kita akan lihat bersama-sama untuk jawabannya Bapak-Ibu. Oke, berarti halaman kedua ya, Kak Rika ya? Ya, betul. Halaman kedua yang tepat. Kira-kira kenapa ya ini, Kak Enda ya? Oke, mungkin kita bisa tanya satu peserta ya. Yang memilih halaman yang sama. Silakan, okay. Kak Rika, ada siapa mungkin yang ingin menyampaikan pendapatnya? Mungkin izin Ibu Diah Khodariati dari SDN Linggapura 06 Brebes. Apakah bisa memberikan jawaban secara langsung, Ibu? Tim admin akan membantu menyalakan mikrofon Ibu dan juga mohon menyalakan kamera juga jika memungkinkan ya. Ibu siapa? Mohon maaf, Kak Rika. Iya. Baik. Silakan. Ya. Apakah sudah tersambung? Halo Ibu. Selamat siang. Siang Ibu. Halo. Oke, suaranya sepertinya agak putus-putus ya. Sepertinya ada kendala koneksi ya. Oke, mungkin kita pilih yang berikutnya saja. Ini yang saya lihat di kolom chat ya. Ya, ada Ibu Nur yang memilih halaman 2. Nuratna ya, Ibu Nuratna. Silakan, apakah sudah tersambung? Halo, apakah Ibu Nuratna sudah tersambung? Masih belum, Kak Rika? Masih belum, Kak Enda. Oke. Kita coba lihat ya yang halaman 2 lagi. Belum ada ya? Oke. Sekarang kita lihat dari... Ya, Kak Enda. Oh, ya sudah tersambung dengan Ibu siapa? Masih ya, Ibu. Halaman 2, Kak Enda. Ya. Ibu, apakah sudah dinyalakan untuk kameranya? Entah, ini soalnya tadi putus-putus kalau pakai kamera. Oh iya, baik. Oke, tidak apa-apa. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Iya, saya pilih halaman kedua karena ya. Itu kan waktu apa mengucapkan mantra. Nah, apakah yang terjadi nanti ketika dia mengucapkan mantra? Berhasil nggak dia mendapatkan keinginannya yaitu sebuah kereta? Itu. Oke, baik. Jadi di halaman ini tidak terlihat apa yang akan terjadi selanjutnya ya, Bu ya. Iya. Ya, ada mantranya. Aja kabum gitu. Iya, luar biasa. Ya, terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas partisipasinya. Ya, nanti silakan ya tim Literasikon untuk mengontak Ibu untuk ya. Mengirimkan merchandise-nya. Oke. Kita lanjutkan. Bapak Ibu guru masih ada satu kesempatan lagi. Mari kita tonton bersama-sama. Ini halaman pertama ya, Kak Enda ya. Ya, betul sekali. Silakan diamati dulu dari atas sampai bawah, kiri sampai kanan. Apakah ini yang akan menjadi halaman yang tepat untuk menanyakan prediksi? Oke, berikutnya. Oke, tadi terlewat Kak Rika ya. Nah, ini halaman yang kedua. Silakan. Apakah yang ini diamati dari atas sampai bawah, kiri sampai kanan? Apakah ini yang tepat? Oke, saya kira sudah cukup.
Oke, ini yang halaman ketiga. Jadi silakan dipilih ya. 1, 2, atau 3 di kolom chat. Silakan. Dan siapkan alasannya. Kenapa? Oke, sudah dapat, Karika? Ya, baik. Mau lihat jawabannya atau kita tanya dulu nih, Kak Enda, baiknya? Kalau kita tanya, kita belum tahu ya. Belum tahu yang mana yang betul ya. Betul. Oke, kita saksikan dulu ya. Yang mana yang betul dan nanti kita cari tahu alasannya kenapa yang itu. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjutkan ke video yang ketiga. Oke, selamat yang memilih halaman kedua. Nah, kira-kira nih apa sih alasannya memilih halaman yang ini sebagai halaman yang tepat? Silakan Karika. Ya, mohon izin saya meminta mungkin Bapak ya. Bapak ya. Divi Ahmad Muklis, mohon maaf ini tidak ada dari mana. Apakah Bapak Divi bisa menyalakan mikrofon dan kameranya jika memungkinkan? Bapak Divi ini menjawab nomor 2, Kak Enda. Nomor 2, silakan. Apakah bisa disampaikan Bapak untuk alasannya ya? Oke. Sepertinya tidak bisa karena mikrofonnya tidak ada. Mungkin kendala jaringan ya, Kak Enda. Ya, mungkin jaringan sedang tidak baik ya. Oke. Okay. Ya, saya izin memilih meminta Ibu Nur Hasanah Hudu dari SDN Cibubur 09 Jakarta Timur. Apakah silakan. Ibu berkenan menyalakan mikrofon dan kameranya? Apakah sudah tersambung, Karika? Ibu Nur Hasanah. Masih. Oke. Okay. Iya. Oh, iya. Iya. Selamat siang, Ibu. Hai, Ibu. Ibu Nur Hasanah Hudu dari Jakarta Timur, SDN Cibubur 09. Baik. Ya. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Bu. Semangat ya. Semangat. Oke. Nah, Ibu kan tadi pilih nomor 2 nih, Bu. Iya. Kira-kira alasannya kenapa nih? Saya tampilkan kembali untuk halaman 2-nya. Silakan, ya. Bu. Karena itu ada sepeda sedang melaju, anak sedang bermain, itu tidak dapat diprediksi apakah si sepeda itu akan terjadi apa gitu. Jadi itu pertanyaannya yang baik kayaknya Kak Enda. Jadi kita bisa memprediksi akan apa yang akan terjadi itu di situ ada sepeda ketika dua orang anaknya sedang bermain bola. Gitu. Oke, jadi kita belum tahu ya apa yang akan terjadi pada si tokohnya ya Bu ya. Iya, betul. Ketika sepedanya mendekat. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Kak Enda. Dapatnya baik. Nanti silakan ditunggu untuk merchandise-nya ya dari tim literasi. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke. Nah, baik. Berikutnya nih Karika. Berarti kita bisa lanjutkan ya ke berikutnya. Kita lanjutkan ke Salindia, Bapak Ibu. Kita sudah belajar bagaimana memilih halaman yang tepat untuk mengajukan pertanyaan prediksi. Nah, sekarang di sini kita akan melihat bagian berikutnya dari langkah-langkah kegiatan membaca nyaring. Oke, kira-kira apa nih? Kita akan masuk ke setelah membaca. Oke, nah di sini Bapak Ibu, di setelah membaca tentunya kita bisa menanyakan hal yang terkait dengan cerita ya. Bisa menggunakan 5W1H secara singkat saja kepada anak-anak, apa yang terjadi dalam ceritanya, siapa saja tokohnya, di mana ceritanya, dan kapan terjadinya ceritanya, dan seperti itu. Nah, itu bisa ditanyakan pada saat setelah kegiatan membaca. Nah, dan sepertinya kita lebih baik menanyakan pertanyaan singkat daripada kita meminta anak untuk menceritakan secara langsung. Mungkin jalan ceritanya seperti apa, mereka harus menceritakan dari awal sampai akhir, karena nanti khawatirnya anak-anak akan merasa mungkin ini ya, malu, atau mungkin takut tidak bisa ya, seperti itu. Tapi kita bisa bantu dengan pertanyaan-pertanyaan singkat tentunya. Oke, Karika. Ya, dan kemudian yang juga bisa kita lakukan setelah kegiatan membaca adalah meminta anak menirukan suara atau gerakan atau aksi-aksi yang menarik dalam cerita nih, Kak Enda.
Oke, luar biasa. Nah, baik. Nah, kita akan lihat langsung bagaimana caranya kita dapat mengajak anak-anak untuk menirukan suara dan melakukan aksi yang menarik dari sebuah video lagi. Oke, baik Bapak-Ibu, silakan disimak untuk videonya. Oke. Nah, nanti akan ada pertanyaan ya. Berarti kita siapkan dulu untuk jawabannya nanti dengan pertanyaan mengapa kita perlu melibatkan anak-anak untuk menirukan suara dan aksi yang menarik dalam cerita. Nah, ini juga bisa kita ambil jawabannya di video yang akan kita tonton tadi ya, nanti ya. Oke, baik, kita tonton dulu videonya. Berani keluar, keluar. Oke, coba lagi-lagi bagaimana bunyinya tadi waktu suara balon meletus? Keluar! Keluar! Oke, halaman selanjutnya. Kita baca sama-sama. Tengkong tenggu, dengdong denggu. Wah, ramainya. Wah, suaranya banyak sekali. Kita akan ulang kali ini dengan gerakan. Kita akan menarikan nengnong nenggu. Kita ulangi bersama-sama. Mari kita ulangi bersama-sama dengan gerakan tangan dan kepala dengan sangat semangat. Kalian siap? Iya. Mari kita ulangi bersama-sama. Teng tong tenggung, neng nong nenggung, teng tong tenggung. Wah, ramainya. Tebak, kita balik halaman lagi. Kita sampai di rumah. Sekali di sini pasti senang sekali rasanya ya. Mari kita ikuti bagaimana perasaan Rano dan Ara dan Buri. Mari kita ulangi. Hore! Ya, bagus sekali. Tiba-tiba sesuatu menggelinding dan terjatuh ke kepala Risa. Kayaknya Komang bagus sekali ekspresinya tadi. Coba gimana, Mang? Tolongnya. Tolong. Iya. Ya, kita lanjut. Baik, sudah selesai, Kak Rika. Nah, itu contoh bagaimana kita dapat meminta anak untuk menirukan suara ataupun aksi yang menarik ya dalam sebuah cerita. Oke, nah sekarang muncul pertanyaan, mengapa sih kita perlu melibatkan anak untuk menirukan suara atau aksi yang menarik dalam cerita? Oke, silakan bisa dijawab di tombol di kolom chat dulu, tekan tombol chatnya dan silakan jawab di kolom chat untuk jawabannya dan juga nanti saya akan pilihkan satu peserta yang dapat menjawab secara langsung. Oke, siap Kak Rika, apakah sudah muncul? Ada satu jawaban dari Banyuwangi. Ibu atau Bapak? Buri ya, mohon maaf. MI Islamiyah Rogo Jampi Banyuwangi. Agar terbawa cerita dan seakan-akan anak ikut masuk dalam cerita tersebut. Begitu Kak Enda. Oke, ada lagi mungkin? Ada yang sedikit berbeda mungkin? Oke, baik. Supaya dari Bapak Andrea mungkin ya, supaya anak-anak bisa berimajinasi dan tetap fokus. Oke, luar biasa. Baik. Nah, kita ingin mendengar juga secara langsung nih, kira-kira kenapa sih kita perlu melibatkan anak untuk menirukan suara dan juga melakukan aksi yang menarik? Oke, saya ingin... dari yang jauh ya, dari Banyuwangi. Tadi dari Banyuwangi ya? Banyuwangi, ya. Ya, sekarang kita coba ke Makassar. Dari SDI Parangkeke, Ibu Sinta Rahayu. Silakan. Apakah sudah tersambung dengan Ibu Sinta Rahayu dari SDI Parangkeke, Makassar? Ya. Silakan, Ibu. Halo Ibu, apakah sudah tersambung? Apakah sudah tersambung atau masih menunggu?
Wow, tidak bisa sepertinya, Kak Enda. Tidak bisa ya, baik. Nah, kalau tidak bisa, kita ke daerah lainnya. Di sini ada dari Bapak Baik Nur, ya tertutup ya, dari NTB, MI, UF, NW, PAOK, Lombok. Silakan. Lombok. Bapak ya. Atau Ibu Baik ya, mohon maaf, silakan. Apakah sudah tersambung? Iya, halo. Oke, dengan Ibu ya, mohon maaf Ibu, oke. Iya. Siap, Ibu Baik Nurul Ihsan. Iya. MI, UF, NW, PAOK, Lombok, NTB. Oke. Salam Ibu buat teman-teman di NTB ya. Iya. Oke. Siap, Ibu sudah ada jawabannya? Sudah kedengeran suara saya, Kak? Sudah, Ibu. Ya, jelas sekali, jelas. Ibu. Ya. Nah, jadi itu pertanyaannya tadi kenapa? Oke, baik. Saya munculkan kembali ya, Ibu ya. Ya. Oke, mengapa kita perlu melibatkan anak-anak untuk menirukan suara dan aksi yang menarik dalam cerita, Ibu? Silakan. Iya, yang pertama, supaya anak-anak semakin antusias mengikuti jalannya cerita. Nanti kalau anak-anak dilibatkan, dia semakin tertarik, kan? Jadi dia semakin ingin dan ingin sekali mendengarkan ceritanya. Nah, kemudian supaya anak-anak bisa merasa bahwa dirinya ada loh di dalam cerita tersebut. Hingga dia nanti kalau sudah dia merasa ada di dalam cerita tersebut, dia ingin selalu ingin melanjutkan lagi ceritanya. Jadi tidak ingin pernah berhenti untuk mendengarkan cerita. Jadi dia akan semakin tertarik nanti kalau ada cerita-cerita selanjutnya. Oke, masih ada lagi Bu? Saya melihatnya masih semangat nih, kayaknya ada poin lain nih. Luar biasa nih jawabannya Bu. Sekali ya, ini hikmahnya kenapa kita harus akhir setelah membaca cerita itu, kenapa kita harus menanyakan yang seperti tadi. Ini yang paling pertama itu, dia kalau dia merasa kita, ini apa ya istilahnya, kalau kita bertanya kepada dia ini kan, atau menyuruh menirukan gerakan sesuatu itu kan, dia kayak berada di tempat tersebut. Oh, oke. Baik. Berada di dalam ceritanya ya, seperti itu, Bu. Oke. Baik, Bu. Baik, terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu Baik Nurul Ihsan telah berbagi. Luar biasa. Semangat sekali ya. Saya suka semangat Ibu nih. Ibu udah hampir jam 3, tapi masih semangat. Baik, Ibu. Ya, saya melihat peserta lain juga responnya pada gembira nih. Senyum-senyum mendengar jawaban Ibu ya. Semoga. Ya, Ibu Ida Ayu juga ya, dari SDN 2 Tojan Bali. Senyum-senyum terus dari tadi ya. Melihat semangat Ibunya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Dan nanti tim literasi akan menghubungi untuk merchandise-nya ya. Langsung ke Makassar ya tentunya. Ke NTB ya. Hampir salah kirim. Oke, siap. Oke, kita akan lihat bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu untuk pendapatnya di kolom chat juga. Kita akan lihat. Nah, apa sih kira-kira jawabannya nih untuk pertanyaan tersebut? Oke. Nah, mengapa kita perlu melibatkan anak untuk meniru suara atau melakukan aksi yang menarik dalam cerita? Yang pertama, sehingga anak bisa berpartisipasi dalam cerita tentunya, dan juga bermain dengan anak-anak lain. Nah, ini mungkin hal yang mungkin kita nggak melihat ke arah sana, tapi ternyata jadi kesempatan untuk anak-anak juga untuk bermain bersama teman-temannya. Jadi saling bercanda ya. Mungkin bisa dilihat di foto-foto berikut, mereka bisa tertawa juga karena melihat teman-teman di sebelahnya, di depannya, di sampingnya, seperti itu. Oke, terus ada juga untuk membuat cerita mudah dinikmati oleh anak. Nah, ini sama dengan Ibu yang tadi ya, menyampaikan juga. Dan juga ada untuk membuat cerita lebih hidup bagi anak. Betul sekali. Jadi lebih hidup dan anak merasa juga ada dalam ceritanya. Itu luar biasa sekali Bapak-Ibu. Jadi silakan nanti bisa dicoba untuk menirukan suara dan juga melakukan aksi setelah kegiatan membaca. Oke, Kak Rika. Dan ini juga kembali pada tujuan kita ya, untuk membuat kegiatan membaca itu menyenangkan buat anak-anak. Nah, kira-kira seperti apa ya Kak Enda, ketika kita ingin mengajak anak-anak untuk menirukan gerakan dan aksi yang menarik dalam cerita? Oke, kalau gitu kita praktik saja ya, Kak Rika, bagaimana nanti saya akan berperan sebagai Bapak gurunya dan Bapak Ibu sebagai anak-anak dulu ya, ini siswa kelas 3 deh, kalau untuk saya ya, kelas 3. Jadi semuanya nanti saya akan bacakan cerita, bacakan nyaring sebuah cerita. Bapak-Ibu tinggal menirukan nanti sesuai dengan apa yang saya minta, misalkan ada kata-kata yang menarik di sana. Oke.
Kita akan coba dulu lihat bukunya. Oke, sudah muncul. Nah, nanti Bapak-Ibu, saya akan bacakan cerita. Misalkan saya akan meminta halaman 15, kata tolong. Nah, kata tolong tersebut nanti saya akan diulangi. Dan juga di halaman 16, ada kata wa ya. Seperti itu. Nah, nanti jangan lupa dibuka juga kameranya yang bisa ya, yang memungkinkan. Kita akan lihat ekspresi wajah masing-masing yang ada di kameranya sesuai dengan kata yang akan kita ulangi bersama-sama. Oke. Siap Bapak-Ibu? Kalau sudah siap, Karika mungkin bisa dicek ya, apakah ya. Sudah memberikan jempolnya. Oke, Bapak-Ibu sudah siap semuanya. Kita akan berlatih. Bapak-Ibu boleh menyalakan mikrofonnya, dan juga jika jaringan memungkinkan, boleh juga menyalakan kameranya. Nanti di sini saya akan set galeri, jadi saya bisa melihat Bapak-Ibu semuanya nih, ekspresinya seperti apa. Ya, nanti Karika mohon mungkin bisa ditahan dulu ya untuk mikrofonnya. Nanti saya bacakan dulu ceritanya, nanti pas saya minta ulangi, buka mikrofonnya ya. Baik. Oke, sudah siap. Saya mulai dulu Bapak-Ibu untuk ceritanya, nanti siap-siap, nanti akan saya minta untuk mengulangi kata atau aksi yang menarik ya. Baik. Baik, anak-anak, kita lanjutkan ya untuk kegiatan membacanya. Sebelumnya mungkin dari host bisa dibantu dulu. Call dulu. Jadi kita mulai. Gitu aja. Kayaknya kemarin anak saya udah dua, Arkan sama... Udah. Tunggu. Belum terbuka. Iya. Kak Endah. Sudah Kak Endah, silahkan. Mikrofonnya belum terbuka ya? Kayaknya sudah. Oh, saya tadi termute juga. Oke. Tidak apa-apa, saya ulangi. Baik. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan kegiatan membacanya ya. Oke. Nanti Bapak akan minta kalian semua untuk menirukan kata atau aksi yang menarik. Oke, Kak. Bapak akan bacakan dulu. Tiba-tiba sesuatu menggelinding dan terjatuh ke kepala Riza. Tolong! Namun, tak lama kemudian, wah, ada monster raksasa. Oke, nah anak-anak, mari kita ulangi bersama-sama ya, kata tolong di halaman 15. Oke, silakan dibuka mikrofonnya dan kameranya. Oke, kita ulangi. Kita teriak ini. Ada tiba. Halo Kak Endah. Iya, Kak Endah sepertinya masih mute Kak Endah. Saya kena juga berarti ya, kena ke mute juga. Oke. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu karena mungkin tadi peserta atau anak-anaknya sudah pintar-pintar jadi sudah dibaca langsung semua ya satu halaman. Tapi tidak apa-apa. Yang penting tadi kita sudah praktik kata yang menarik atau aksi yang menarik di sini dan mudah-mudahan tadi sudah tercapture ya penampilan wajah Bapak Ibu saat berekspresi tentunya. Oke. Sip, baik Karika. Nah,
Ini sudah selesai untuk praktiknya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan ke berikutnya, yaitu terkait dengan dengan manfaat membacakan nyaring kepada anak-anak. Oke, karena kita sudah selesai dari langkah yang sebelum membaca, selama membaca, dan juga setelah membaca. Nah, di sini bisa kita lihat langkah-langkahnya Bapak Ibu di foto-foto yang telah tampil di layar Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan singkat saja Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu membaca nyaring seperti ini, akankah anak lebih tertarik pada buku dan kegiatan membaca? Oke. Nah, cukup jawab ya atau tidak di kolom chat. Ya. Silakan. Iya. Iya-nya tuh A-nya panjang sekali, Kak Enda. Seperti tadi ya, tolong gitu kan, nanti tetangga pada datang. Ada apa nih katanya? Dengan ekspresi juga ya. Iya, gitu. Oke. Siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Tentunya ya, ini adalah salah satu cara bagi kita untuk membuat anak-anak tertarik pada buku yang kita bacakan dan juga tertarik untuk membaca buku-buku lainnya. Jadi mereka termotivasi nih dan tertarik, penasaran juga dengan buku-buku yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan melihat manfaat dari membaca nyaring. Nah, ya. Karena sudah selesai ya dari sebelum membaca. Kita melihat buku yang baik untuk dibaca tuh seperti apa ya Kak Enda ya? Oh iya, boleh juga nih Karika kita bahas juga ya, karena kemarin juga ada pertanyaan dari peserta, mungkin ada yang masih bingung juga dengan jenjang mana sih yang kita gunakan untuk baca nyaring dan buku seperti apa sih yang baik ya untuk dibacakan kepada anak-anak. Seperti itu Karika? Ya. Oke, ya, berarti kita lanjutkan. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya tadi setelah kita sama-sama berlatih bersama bagaimana langkah-langkah membaca nyaring kepada anak-anak. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa melihat juga ya bahwa kami menggunakan beberapa contoh buku-buku di Literasi Cloud. Nah, di situ buku-buku tersebut adalah buku-buku yang baik dan menarik untuk dijadikan bahan membaca nyaring seperti kepada anak-anak. Nah, pertanyaan berikutnya, mungkin nih Bapak Ibu bertanya ya, buku seperti apa sih yang baik dan akan membuat tertarik saat dibacakan ke anak-anak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada dua contoh buku, contoh halaman buku di A dan B, halaman A dan halaman B. Nah, menurut Bapak Ibu nih, jika Bapak Ibu adalah anak-anak, mana sih yang lebih menarik untuk dibacakan? Apakah itu halaman buku A atau halaman buku B? Silakan sampaikan jawaban Bapak Ibu di kolom chat ya. Jadi di situ Bapak Ibu bisa melihat di slide link dia A dan B, kira-kira mana yang menurut anak-anak lebih menarik. Oke, baik. B, hampir seluruhnya menjawab B, Kak Enda. Oke, ini buku favorit siapa ya? Iya. Pasti ada nanti yang suka sama buku ini ya. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu menjawab dengan B, hampir semuanya, apakah boleh menyampaikan kenapa menurut Bapak Ibu halaman B ini lebih menarik buat anak? Kami ingin tahu nih alasan Bapak Ibu memilih buku B. Silakan disampaikan di kolom chat Bapak Ibu. Tulisannya singkat. Oke, kemudian teksnya singkat, gambar jelas. Gambar lebih bagus, berwarna, membuat penasaran. Kemudian ilustrasinya lebih menarik. Kemudian ada dialog, gambar lebih menarik. Keseharian yang dilihat anak-anak. Ada ilustrasinya konyol, ada yang bilang seperti itu Kak Enda. Oh gitu, oke. Okay. Baik, jadi rata-rata sama ya bahwa gambar di buku B dilihat dinilai lebih menarik, baik dari gambarnya maupun dari ilustrasinya maupun dari narasinya. Mayoritas Bapak Ibu memilih di gambar B. Nah, okay. Sekarang kita akan membahas nih kenapa cerita B cenderung dianggap lebih menarik oleh anak-anak. Kita bisa lihat ke halaman berikutnya ya, Kak Enda ya. Di sini kami ingin meminta Bapak Ibu untuk berbagi. Di sini ada beberapa halaman
buku-buku menarik yang juga tersedia di Literasi Cloud. Nah, buku-buku ini baik untuk dibacakan nyaring kepada anak. Nah, Bapak Ibu, bolehkah berbagi ya, Kak Enda ya? Cerita ya, apa yang baik untuk dibacakan nyaring ke anak? Oke, silakan. Ya. Kira-kira tadi kan beberapa sudah disampaikan juga ya oleh Bapak Ibu guru di kolom chat ya. Ya. Mungkin ada hal lain mungkin yang diamati dari gambar-gambar atau dari cuplikan buku berikut ya. Ya. Selain yang tadi ada di kolom chat, silakan. Apakah boleh kita meminta Bapak Ibu yang ingin menjawab langsung, Kak Enda? Boleh, Kak Rika. Baik. Apakah boleh saya pilihkan? Ya, silakan Kak Enda. Oke, sekarang kita kemana ya? Kita ke kota mana? Karena kita workshop nasional, jadi mudah-mudahan bisa kebagian semuanya nih, dari daerah mana saja. Oke. Baik. Oke, ini ada dari Bangka. Ya. Dari SDH Bangka, Ibu Nancy Anjani. Oke, apakah kita bisa disambungkan, Tim Host, kepada Ibu? Ibu Anjani, Nancy ya. Anjani dari SDH Bangka. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Ibu. Siang, Kak Enda. Oke, selamat siang. Kita panggil kakak saja ya, Kak. Kak Nancy Anjani dari SDH Bangka, Bangka Tengah. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Kak Nancy, apakah sudah ada jawabannya terkait tadi pertanyaan? Ya, cerita seperti apa yang baik untuk dibaca nyaring ke anak-anak, Kak Nancy, kalau menurut Kak Nancy? Kalau aku punya 3 jawaban, boleh, Kak? Boleh. Boleh. Yang pertama itu, kalau menurut aku, yang tulisannya banyak figure of speech-nya, kayak misalnya ngiung-ngiung-ngiung, atau teng-teng-teng, itu kan bisa direka ulang oleh anak-anak dan lebih asik, gitu, kan? Okay. Terus yang kedua, buku dengan ilustrasi yang menarik, dengan ekspresi dan ilustrasi yang menarik. Jadi anak-anak nggak cuma bisa ngikutin suaranya, tapi mungkin bisa ngikutin ekspresinya juga. Jadi kalau kaget, mereka ikut kaget gitu. Yang ketiga, buku yang sesuai juga dengan relevansi kehidupan mereka sehari-hari. Jadi tidak hanya cerita yang menarik, tapi juga punya moral value yang bagus buat mereka. Gitu sih, Kak, kalau menurut aku. Oke, luar biasa, Kak Nancy. Ya, boleh tahu, Kak Nancy, mengajar di kelas berapa? Aku mengajar bahasa Inggris di grade 3, 4, 5, 6. Oke, berarti dan K1. Apakah juga menggunakan sumber dari Literasi Cloud sebelumnya? Nah, aku tuh baru tahu Literasi Cloud, makanya sayang banget. Tapi keren banget karena workshop ini aku jadi tahu. Dan ilustrasinya itu bagus banget loh. Ini top tier banget ilustrasinya, serius deh. Oke. Aku baru tahu kalau Indonesia tuh punya yang kayak gini gitu loh. Karena biasanya kita punya buku sumber dari luar kan. Ternyata di Indo juga ada ya, baru tahu juga. Oke. Sayang banget. Ya, jadi ingat pepatah Karika ya, dari Indonesia untuk Indonesia ya, Karika. Betul. Oke, Kak Nancy, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah, mungkin jadi untuk Bapak Ibu yang lainnya yang juga mungkin mengajar bahasa Inggris di grade 3, 4, 5 atau berikutnya, juga bisa menggunakan sumber Literasi Cloud untuk buku-buku atau cerita-cerita bahasa Inggris yang memang cerita dalam bahasa Inggris tapi muatan lokalnya ada. Oke, ini menarik ya. Jadi bukan hanya diterjemahkan tapi juga muatan lokalnya ada gitu. Value untuk culture-nya juga ada dan anak-anak juga akan familiar dengan cerita tersebut. Oke, jadi seru ya. Jadi saling berbagi pengalaman di sini ya, Kak Enda. Kita jadi tahu bahwa guru bahasa Inggris pun bisa memanfaatkan Literasi Cloud. Ya, selanjutnya. Oke. Ya. Oh iya, lupa ya, nanti tim Literasi Cloud akan hubungi Kak Nancy ya untuk merchandise-nya. Kita sampai lupa. Oke, terima kasih Kak Nancy. Oke, lanjutkan Kak Rika, silakan. Oke, baik. Bapak Ibu, saya izin merangkumkan jawaban yang banyak sekali di kolom chat tadi, yaitu cerita seperti apa sih yang baik untuk dibacakan nyaring ke anak, yaitu buku dengan cerita yang memiliki dialog atau percakapan, kemudian ada kata-kata yang tepat untuk dibacakan dengan volume dan kecepatan atau ritme yang berbeda ya. Dan kemudian ada juga memungkinkan peniruan suara dan aksi yang menarik yang dalam cerita.
dan juga ada latar tempat menarik untuk menunjukkan emosi tokoh. Serta buku juga bisa berima dan memiliki beberapa pengulangan. Jadi pastikan jika Bapak Ibu ingin membacakan nyaring ke anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah, cek dulu, pastikan buku-buku tersebut memiliki fitur-fitur seperti ini. Dan jika memang ingin mudah, semuanya sudah tersedia di Literasi Cloud ya, Kak Ina ya? Ya, betul sekali. Tinggal buat akunnya, tinggal akses dimanapun, ya. Kapanpun, bisa menikmati buku-buku berkualitas tentunya ya. Dan juga ada video juga yang menarik dan menyenangkan untuk anak-anak. Oke, sip. Baik, Karika. Berarti kita bisa lanjutkan ke berikutnya, Karika? Bisa lanjutkan ke berikutnya. Oke. Ini materi yang ingin saya sampaikan ya dari tadi. Oke. Ini adalah yang berikutnya. Ini terkait pertanyaan yang kemarin muncul di sesi kedua ya, Karika? Ya, betul. Jadi kemarin Bapak-Ibu ada yang bertanya ya, apa itu jenjang di Literasi Cloud? Nah, kebetulan sekali di hari ketiga ini kita juga akan membahas tentang jenjang tersebut. Jadi Bapak-Ibu jika mengakses Literasi Cloud, kemudian mengakses fitur buku, di situ Bapak-Ibu bisa menemukan pilihan jenjang dari jenjang 1 sampai jenjang 6. Saya izin membacakan jenjang 1 dan juga jenjang 6 agar Bapak-Ibu bisa memahami perbedaannya ya. Jadi buku-buku di jenjang 1 adalah buku-buku yang sederhana, kemudian konsepnya dekat dengan kehidupan anak, ada repetisi kata, dan rata-rata kata per kalimat hanya ada 1-4 kata. Jadi ini yang masih sederhana sekali ya, Bapak-Ibu ya. Nah, jika bukunya jenjang 6, nanti cakupan kata-katanya lebih luas, kemudian struktur dan tanda bacanya juga lebih beragam. Serta satu halaman biasanya akan lebih banyak tulisannya, akan berbeda dari jenjang 1, dan juga biasanya jika bukunya memiliki bab, nah itu untuk jenjang 6 yang tentunya akan lebih rumit dibandingkan jenjang pertama. Nah, apa sih bagaimana kita mengelompokkan dan juga menggolongkan jenjang 1 sampai 6 ini ke anak-anak? Ya, selanjutnya Kak Enda. Oke. Ya. Jadi kemarin sempat kita singgung sebentar ya Kak Enda bahwa jenjang itu menyesuaikan dengan kemampuan membaca anak dan bukan dengan kelas anak. Jadi jenjang 1 bukan berarti untuk siswa kelas 1 dan jenjang 6 untuk siswa kelas 6 ya, Bapak Ibu. Jadi bisa saja siswa kelas 2 SD membaca buku di jenjang 1, 2, atau 3 tergantung dengan kemampuan membaca masing-masing. Nah, kemudian Kak Enda. Ya, saat guru membacakan cerita atau membaca nyaring, yang paling penting adalah bagaimana cerita tersebut dibacakan terlepas dari itu berasal dari jenjang mana saja. Jadi, Bapak-Ibu lebih baik berfokus pada kemampuan Bapak-Ibu membacakan cerita dari sebelum, selama, dan sesudah membaca, dan jenjang itu adalah merupakan faktor pendukung. Nah, jika ada pertanyaan, kalau saya mengajar kelas 3, sebaiknya saya membacakan buku jenjang berapa? Kami memiliki semacam panduan umum. Jadi, jika Bapak-Ibu ingin membacakan cerita untuk siswa di kelas 1 atau sampai kelas 3, Bapak-Ibu bisa memilih buku-buku di jenjang 1 sampai 3. Dan jika ingin membacakan buku dari kelas 4 sampai kelas 6, Bapak-Ibu bisa memilih di jenjang 2 sampai jenjang 3. Nah, kenapa tidak memilih jenjang 4, 5, dan 6? Karena biasanya di jenjang-jenjang ini kalimat-kalimatnya sudah lebih panjang, sudah lebih rumit juga ya, Kak Enda. Yeah. Sehingga mungkin ada sedikit tantangan saat membacakannya. Iya, butuh waktu lama juga ya, Karika. Ya. Betul. Untuk misalkan memilih berapa bagian dari cerita, misalkan satu bab atau per bab gitu ya. Ya. Oke, baik. Wow, terima kasih banyak Karika. Berarti ini sangat penting sekali ya untuk kita semua. Dan ini sebetulnya pertanyaan yang sangat umum sekali ketika kita menemukan jenjang buku langsung terpikir ke kelas. Nah, ternyata Karika lah solusinya ya, sudah disampaikan tadi. Ya. Tidak berhubungan dengan kelas ternyata nih jenjang yang apalagi yang room turin kembangkan ini kan ada 6 ya. Jadi kelihatannya kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan, sama dengan kelas, tapi ternyata tidak sama sekali. Oke, okay. Sip.
Oke, Kak Rika. Ada lagi Kak Rika tambahannya mungkin? Sudah? Jadi, saya cukup, Kak Enda. Oke, baik. Terima kasih. Membantu Bapak-Ibu yang kemarin masih bertanya-tanya dan bingung apakah jenjang itu sama seperti kelas ya. Semoga sudah terjawab dengan jelas hari ini semuanya. Betul. Dan yang berikutnya nanti panduan jenjang buku juga akan dibagikan linknya di kolom chat, di kolom WhatsApp ya Bapak-Ibu ya, di grup WhatsApp. Jadi nanti silakan bisa diakses juga kalau misalnya Bapak-Ibu sudah memiliki buku-buku, koleksi buku di rumah, atau misalkan ada taman baca yang dikelola, atau di sekolah banyak buku tapi belum dijenjangkan, itu bisa menjadi panduan. Anak-anak akan lebih mudah mengaksesnya, dan anak-anak akan lebih mudah untuk memilih buku mana yang cocok untuk yang sesuai dengan kemampuan mereka ya. Ya. Untuk mereka baca. Oke, baik. Anda, kita lanjutkan. Saya izin membacakan satu respon dari peserta di kolom chat yang menurut saya menarik sekali. Ini ya, Bu Herlina Pusparani, SDN Guntur, Kota Cirebon. Bu Herlina menyampaikan bahwa betul, Kak, saya setuju. Kemarin saya membacakan buku jenjang 2 untuk kelas 6. Ternyata anak-anak tetap antusias. Ya, jadi jangan khawatir ya, Bapak-Ibu, jika merasa bahwa apakah hanya anak-anak kelas rendah yang bisa dibacakan nyaring, tidak. Ibu Herlina sudah menyampaikan kisahnya. Dan kemarin juga dari video-video, siswa-siswa yang dibacakan buku itu adalah siswa kelas tinggi juga. Dan mereka tetap bisa menikmati saat dibacakan buku oleh gurunya. Oke, luar biasa ya. Lagi-lagi berbagi dari pengalaman Bapak Ibu Guru ya. Kita saling di sini jadi benar-benar saling berbagi apa yang kami dapat bagikan dari pengalaman Room Turi dan juga Mitra di Indonesia dan juga pengalaman langsung dari Bapak Ibu Guru yang melakukannya di sekolah masing-masing atau di rumah ya. Luar biasa. Oke. Jadi sama-sama belajar ya Kak Rika ya di sini. Oke. Baik, kita lanjutkan Kak Rika jika seperti itu. Kita masuk ke manfaat membaca nyaring untuk anak-anak. Nah, di sini karena kita sudah sampai ke kegiatan membaca, ada tadi mengajak anak-anak menirukan suara, terus memilih buku, dan juga ada tadi tentang jenjang buku ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih manfaatnya sebetulnya dalam membacakan nyaring kepada anak-anak. Oke, nah. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa melihat foto-foto ya dari kegiatan dari Bapak Ibu Guru di sini di Sekolah Project Room Trip yang didukung oleh para mitra. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana anak-anak menikmati sekali ya ketika ada Bapak Gurunya, Ibu Gurunya. Mereka sangat senang sekali ya ketika berekspresi bersama, dibacakan cerita, seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, apa sih manfaat dari membaca nyaring untuk anak-anak ini? Jadi silakan dituliskan di kolom chat dan Kak Rika mohon bantu dicek ya. Nanti saya takut menutup kembali kolom chatnya, menutup layar. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu silakan berbagi pendapatnya di kolom chat. Oke. Baik. Saya masih tunggu jawaban dari Bapak Ibu ya, Kak Enda. Ya, ada yang menyebutkan kosakata. Kemudian ada dari Balikpapan, mohon izin Ibu Riza Susilawati SDN 003 Balikpapan. Anak lebih tertarik pada buku dan kegiatan membaca setelah melihat guru atau orang tua membacakan. Wah, ini sepertinya sesuai dengan judul workshop kita ya, Kak Enda ya. Iya, betul. Benar-benar merangkum kegiatan 3 hari ini. Kemudian Ibu Risa juga masih menyampaikan bahwa membuat anak lebih fokus dan memperhatikan, menambah kosakata dan memberikan hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali jawaban Ibu. Oke, ada lagi mungkin, Kak Rika? Ya, kemudian satu lagi saya izin membacakan dari Ibu Ida. Dari Bali, SDN 2 Tojan, mengembangkan daya imajinasi, melatih daya ingat, dan membangkitkan minat baca anak. Oke, luar biasa. Daya ingat dan minat baca anak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak-Ibu untuk pendapatnya, dan tentunya ini kan bagian dari apa yang Bapak-Ibu temukan tentunya ya, pada saat melakukan kegiatan membaca bersama anak-anak di sekolah. Nah, mari kita lihat lebih lengkapnya lagi, apa saja sih manfaat dari membaca nyaring untuk anak-anak ini. Yang pertama, Kak Rika, ada lebih tertarik dengan buku dan kegiatan membaca setelah melihat guru dan orang tua mereka membaca. Ini yang tadi ya, jelas sekali, persis sekali ya.
bagaimana di sini guru atau orang tua menjadi teladan, dan juga ada meningkatkan rentang perhatian dan kemampuan mendengarkan yang lebih baik. Wah, ternyata banyak sekali manfaatnya nih. Ya. Terus yang ketiga ada kosakata yang lebih kaya, Kak Rika, silakan. Dan kemudian ada meningkatkan kemampuan menulis sehingga anak-anak lebih terampil. Dan juga yang tadi disebutkan ya, mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan guru. Selain itu, yang paling penting yang kami tebalkan di bagian paling bawah adalah mendukung anak dalam mengembangkan kebiasaan membaca dan keterampilan membaca yang lebih baik. Iya, luar biasa. Nah, jadi Bapak-Ibu, kita dapat melihat ya bahwa wah, kegiatan yang menyenangkan ini, yang seru itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Apalagi di sini mendukung anak dalam mengembangkan kebiasaan membaca dan keterampilan membaca yang lebih baik. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan membaca. Nah, jadi mari kita sama-sama kita bisa memulai ya Bapak-Ibu guru untuk mempraktikannya. Yang belum mencoba, silakan berlatih dulu di rumah. Terus kita nanti bisa jadwalkan di sekolah atau mungkin secara daring mungkin untuk mencoba seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk membuat lingkungan yang mendukung juga agar anak-anak bisa meningkatkan minat membacanya dan kecintaan pada buku serta kegiatan membaca tentunya. Oke, Kak Rika. Ya. Nah, Kak Rika, ini merupakan slide, ternyata slide yang terakhir untuk sesi ini, di sesi ketiga. Jadi untuk materi pelatihan dari hari pertama sampai hari ketiga akan berakhir di Salindia yang terakhir ini. Jadi terima kasih banyak Bapak-Ibu yang telah setia dan berpartisipasi aktif ya selama kegiatan di hari pertama, kedua, dan ketiga. Dan semoga nanti apa yang kita dapatkan bersama-sama, apa yang Bapak-Ibu telah bagikan menjadi pembelajaran juga bagi Bapak-Ibu guru lainnya dan kita semua dan kami juga sebagai fasilitator tentunya dan tentu bermanfaat untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Oke, Kak Rika silakan. Betul sekali Kak Enda, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi tertinggi pada Bapak-Ibu yang hadir di sini karena ini menunjukkan kepedulian kita pada anak-anak Indonesia semua ya Kak Enda, bahwa Bapak-Ibu semua, Bapak-Ibu guru, orang tua, mahasiswa, pegiat literasi, sama-sama mau belajar untuk mengembangkan kecintaan anak pada buku dan kegiatan membaca. Harapannya apa yang kami bagikan bermanfaat bagi Bapak-Ibu semuanya. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Enda, bukan hanya Bapak-Ibu yang belajar, tapi kami berdua pun belajar banyak dari pengalaman Bapak-Ibu yang sudah berbagi cerita melalui kolom chat ataupun tadi secara langsung. Jadi terima kasih sekali, kami juga mendapatkan banyak ilmu semua dari Bapak Ibu ya. Ya, baik Kak Rika, terima kasih. Berarti kita lanjutkan ke terkait dengan sertifikat nih Kak Rika. Oke, jadi Bapak Ibu untuk sertifikat nanti karena ada sinkronus dan asinkronus, berarti akan dihitung mulai dari kehadiran dan juga tugas harian dan praktik. Jadi nanti untuk sinkronusnya ada 6 JP, di mana itu dari 3 hari pelatihan dan juga 3 tugas harian. Oke, kemudian ada juga sertifikat asinkronus sebanyak 26 JP untuk peserta, Bapak-Ibu yang telah menyelesaikan semua tugas harian dan tugas praktek. Seperti yang kemarin kami sudah sampaikan juga di dalam lini masa, bahwa setelah ini Bapak-Ibu selain mengerjakan tugas harian, juga masih diminta mengerjakan tugas praktek. Oke, jadi tapi tetap satu ya Kak Rika ya? Untuk sertifikatnya ya, bentuknya satu, tapi nanti ada keterangan di belakangnya untuk sesi satu dan juga sesi dua, tiga, dan juga tugas harian dan praktiknya gitu ya. Seperti dalam Salindia ini contohnya ya, Kak Enda ya? Ya, betul. Bagian depan dan tampak belakangnya ya. Oke, persis sekali, betul. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, tidak lupa juga kembali mengingatkan, ini penting sekali terkait dengan tips untuk daftar hadir dan tugas harian. Silakan Bapak-Ibu untuk memeriksa kembali apa namanya, nama atau identitasnya, nama yang lengkap dengan huruf kapital di awal dan juga penulisan gelarnya yang lengkap juga, spasi, titik, koma lainnya juga diperhatikan agar nanti Bapak-Ibu pada saat sistem memeriksa daftar hadir, tugas harian, dan tugas praktik semuanya tercatat dengan baik dan bisa diakumulasikan menjadi 32 JP di sertifikat Bapak-Ibu guru tentunya. Dan pastikan juga mengisi alamat surel yang aktif dan penulisannya sudah benar. Oke. Oke. Ya, selanjutnya Kak Enda.
Oke, nah selanjutnya di sini ada lini masa tugas harian dan praktik. Seperti yang kami sampaikan, ini berarti di hari ketiga, hari Kamis, kita sudah membuka juga tugas harian 3. Nanti kalau misalkan belum terbuka, bisa dikonfirmasi di kolom chat juga. Ya. Dan juga besok, siap-siap nih, besok kita akan menutup tugas harian 1, 2, dan 3 di jam yang sama, jam 8 waktu Indonesia Barat. Ya. Dan sekaligus juga besok akan dibuka tugas praktik 1. Kalau ada kendala terkait tugas praktik ataupun tugas harian yang tidak bisa dibuka, tidak bisa diakses, silakan sampaikan di grup WhatsApp ya. Jadi pastikan yang sekarang baru bergabung masuk ke grup WhatsApp Literasi Cloud tentunya. Oke, Karika silakan. Ada pertanyaan di mana link tugas praktek? Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan link tugas praktek setelah Bapak Ibu menyelesaikan tugas harian 3 ya, Kak Enda ya. Betul silakan sekali. Dicatat. Tautannya atau ditangkap layar. Nah, meskipun Bapak Ibu sudah mendapatkan tautannya, nanti dibuka tutupnya tetap sesuai jadwal yang sudah disampaikan. Ya. Ya, betul sekali Kak Rika. Jadi silakan diamati ketika selesai mengisi tugas harian, pasti akan keluar tugas praktik. Dan tugas praktik 1 menyambung ke tugas praktik 2 seperti itu. Dan seterusnya sampai tugas praktik 4. Dan di tugas praktik 4, Bapak Ibu akan menemukan daftar atau form untuk mengisi identitas untuk memastikan nama dan juga nama lengkap dan gelar untuk membuat sertifikat seperti itu. Jadi jangan sampai terlewat satu tugas karena akan saling sambung menyambung sampai ke tugas terakhir dan pengumpulan sertifikat ya, data untuk sertifikat. Oke, dan saya infokan juga nanti untuk semua tugas praktik akan ditutup pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 tepat jam 8 WIB seperti itu. Ya, baik. Sudah, Kak Rika? Ya, selanjutnya, Kak Enda. Nah, ini untuk daftar hadir hari ketiga. Silakan teman-teman dari host untuk dibagikan di kolom chat. Jadi silakan mengisi daftar hadir Bapak-Ibu dan pastikan Bapak-Ibu dapat membuka linknya dan menemukan tugas harian 3 ya. Dan pastikan bisa diakses. Nanti kami akan coba bantu jika ada kendala. Oke, silakan dibagikan teman-teman. Oke, kita sambil nunggu ini ya, Karika ya, nunggu diisi dulu. Ya. Saya juga ada informasi penting untuk Bapak Ibu guru tentunya. Tentunya ini workshop yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan juga anak-anak. Nah, dalam rangkaian workshop ini secara nasional, kami akan mengadakan di daerah atau di kota kabupaten berikutnya, Bapak Ibu. Dan kami juga akan membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin mengadakan workshop nasional di daerahnya masing-masing seperti itu. Jadi misalkan nih saya dari daerah tadi Bangka ya, Bangka pengen ada workshop nasional untuk daerah Bangka, se-Bangka misalkan. Nah itu bisa kami bantu juga. Silakan dapat mengajukan melalui form yang akan kami bagikan seperti itu. Dengan catatan pertama harus melibatkan dinas pendidikan. Nah jadi pastikan Bapak Ibu berhubungan baik dengan dinas pendidikan dan juga ada kontak dinas pendidikan yang kami nanti bisa hubungi untuk follow up atau lebih tindak lanjut untuk kegiatan tersebut gitu. Jadi silakan jangan disia-siakan, kami akan memberikan slot beberapa workshop untuk yang Bapak Ibu inginkan ada di daerah mana gitu. Seperti itu Kak Rika. Ya, ya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang saat ini mengikuti workshop ini kemudian ingin rekan-rekan di sekolahnya mengikuti, atau Bapak Ibu ada yang dari dinas yang juga hadir di sini dan ingin di daerahnya, para guru di daerahnya mengikuti ini, silakan tadi bisa mengikuti seperti yang disampaikan oleh Kak Enda ya. Iya, ini ada pertanyaan juga Kak Rika, workshopnya offline kah? Wah, kayaknya belum bisa sih. Kita berharapnya offline ya, bisa keliling juga ya. Tapi karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, kita tetap sama online seperti ini. Tapi kita bisa khususkan untuk daerah tertentu ya tentunya. Jadi Bapak Ibu bisa berbagi lebih banyak lagi kepada rekan-rekan segugus, kecamatan, kabupaten, kota seperti itu. Ya. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, ini dari Kota Bandung Ibu Mia ya. Kalau melalui lembaga sekolah bagaimana, apakah harus ada dinas saja? Sebaiknya juga melibatkan dinas karena nantinya biar satu kabupaten atau kota ya lebih banyak lagi. Seperti saat ini, bayangkan 800 misalnya peserta pasti akan seru sekali dalam kegiatannya. Jadi itu bisa dibantu juga nanti ada dukungan dari dinas
nanti kami akan mendukung melalui Kemendikbud ya, Ristek, untuk mendukung juga kegiatan berupa surat atau juga tindak lanjutnya nanti dari Runturi dan juga provinsi ya. Oke, kalau mahasiswa gimana nih? Ya, mahasiswa tentu boleh juga kalau misalkan teman-teman misalkan dari PGSD, PGTK atau PG PAUD ya. Itu boleh juga, boleh mengajukan, nanti silakan mengisi form dulu, nanti akan kami hubungi lebih lanjut seperti itu. Ya. Organisasi penggerak, Kak Rika, oke. Tentu boleh juga, silakan. Jadi silakan diajukan dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu ada mempunyai organisasi atau terlibat dalam satu organisasi penggerak yang mempunyai masa yang banyak dan ingin membagikan kegiatan workshop ini bersama-sama, itu juga boleh dilakukan. Silakan. Nanti diisi aja formnya dulu dan kami akan tindak lanjuti ya, Bapak Ibu. Ya, betul. Okay. Kenda. Jadi kami ingin menjembatani Bapak Ibu yang ingin menarik lebih banyak lagi teman-temannya untuk mengikuti workshop ini ya. Oke. Okay. Masih ada pertanyaan, Kak Rika? Silakan. Sepertinya aman, Kak Enda. Teman-teman yang tertarik bisa menghubungi lewat mana ya, Kak Enda? Ya. Oke. Okay. Okay. Dan saya pastikan dulu untuk daftar hadir apakah sudah dapat diisi. Bapak-Ibu silakan untuk memberikan ini ya responnya di kolom chat. Jika sudah, ketik sudah ya Bapak-Ibu ya. Saya sudah bisa mengisi dan menemukan link tugas harian 3, silakan ya. Dan untuk link untuk permohonan kerjasama kegiatan workshop ini juga bisa didapatkan di kolom chat ya. Silakan Bapak-Ibu dibagikan teman-teman host untuk ke kolom chat. Oke. Oke, Kak Rika. Berarti ini slide yang paling terakhir ya. Ya, betul. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa selama hari pertama sampai dengan hari ketiga, dan tentunya apa yang telah kita belajari di sini bersama-sama, apa yang telah Bapak Ibu guru bagikan, bisa kita ambil manfaatnya, dan juga nanti Bapak Ibu bisa mencoba langsung ya kegiatan membaca nyaring yang menyenangkan bersama anak-anak. Ya, baik. Dari kami cukup, Kak Enda. Dan Bapak Ibu jangan leave dulu karena ada tamu spesial sepertinya ya, Kak Enda. Oh iya, betul sekali. Ini ada mentor kita ya, Kak Rika ya. Betul. Dari mana nih, Kak Rika? Dari New Zealand. Wow, New Zealand ya. Udah larut malam berarti ya di sana ya. Di sana sudah larut malam. Jadi Bapak Ibu kita secara khusus mengundang beliau untuk hadir di sini. Beliau adalah sosok yang juga banyak berperan dalam mengembangkan materi yang hari ini Bapak-Ibu pelajari, dan juga yang mengembangkan perpustakaan ramah anak di wilayah-wilayah mitra kami. Oke, berarti kita serahkan dulu ke Ibu Anita. Ya, baik. Oke. Kita kembalikan ke Ibu Anita dulu ya. Oke, baik. Silakan Ibu Anita. Apakah sudah tersambung? Hai, terima kasih Kak Enda, Kak Rika. Oh, tadi masih agak sedikit gangguan di sini dari tadi. Wow. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kak Enda, Kak Rika atas materinya hari ini dari tentang bagaimana sih kita membaca nyaring, kemudian tentang jenjang di literasi kota tadi itu yang menarik ya Kak ya. Jadi sebenarnya udah lengkap buku-buku di sana bagi kalau mau membacakan nyaring untuk kelas 1. Pilih jenjang berapa, kemudian yang sampai kelas 6. Tapi kalau kelas 6 itu pasti masih suka kok dibacain buku jenjang 1, 2, 3, apalagi kalau misalkan ya, bu gurunya membacakan dengan ekspresif, gitu ya Kak ya. Mereka pasti masih lebih suka gitu ya. Yang intinya adalah bagaimana cara membacakan dengan nada, intonasi, ekspresifnya gitu ya Kak. Kak Rika. Oke, terima kasih sekali lagi. Jadi materi dari Kak Enda dan Kak Rika ya ini, untuk hari ini adalah materi yang terakhir. Tapi seperti yang tadi Kak Enda dan Kak Rika sebutkan, setelah ini ada tamu penting, tamu khusus dari New Zealand. Ini di sini adalah salah satu praktisi dari Room to Read, Bapak David Strawbridge. Benar nggak itu ya? Bapak David Strawbridge yang sudah bergabung ya di sini selama kalau di sana malam ya.
Good evening, Mr. David. Good evening. Good afternoon. Oh, whatever. Oh, it's still afternoon there. Okay. Evening, yeah. Baik, saya langsung persilahkan untuk Mr. David to talk. Okay, thank you. Yeah, thank you. Yes, I'm David from New Zealand. I've been very lucky. I've been able to work with Provisi in Indonesia in schools and libraries for about 6 years. So I do know quite a few teachers and schools in Indonesia. Halo, selamat sore semuanya. Nama saya David. Saya dari New Zealand. Saya sangat beruntung karena saya telah bekerja bersama Provisi sejak 6 tahun yang lalu. Jadi saya cukup mengenal guru-guru di Indonesia dan juga sekolah-sekolah di Indonesia. So on behalf of Room to Read, I'd really like to thank all of you for attending this 3-day webinar on reading aloud to children. Mewakili Room to Read, saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah hadir dalam workshop selama 3 hari ini tentang kegiatan membaca. I don't understand Bahasa Indonesia, Rika, but it's been really wonderful just sitting here watching the enthusiasm and the participation by the participants. So thank you so much. Ya, Bapak David tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi beliau sudah bergabung, Bapak Ibu, dari beberapa menit yang lalu, mungkin sekitar 1 jam yang lalu, dan dia melihat antusiasme Bapak Ibu untuk berlatih, praktik, dan menjawab pertanyaan, baik dalam kolom chat maupun melalui jawaban langsung. Yeah, please take that enthusiasm to reading to children. Dan mohon membawa antusiasme yang Bapak Ibu keluarkan di workshop ini ke kelas, ke hadapan anak-anak saat Bapak Ibu membacakan nyaring untuk anak-anak. I think a big thank you to Pak Amin from Biruguru and the MOE for organizing this webinar. Thank you very much. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Amin dari Berguru dan juga Kemendikbudristek yang telah menyelenggarakan acara ini, mendukung sampai acara ini bisa berhasil dan bisa menarik peserta yang sangat banyak. Yeah, I think from the webinar we can see that reading aloud to children is a lot of fun. Dari webinar ini, dari workshop ini, harapannya Bapak Ibu bisa melihat bahwa membaca nyaring pada anak-anak bisa sangat menyenangkan. Yeah. Fun for the children, but also fun for the teachers. Bukan hanya menyenangkan untuk anak-anak, tetapi juga menyenangkan untuk Bapak Ibu guru juga. Yeah. I think you looked at it in the webinar, Rika, that reading aloud to children also has so many benefits for children. Dan juga selain itu Bapak Ibu bisa melihat dalam materi webinar membaca nyaring untuk anak-anak juga memiliki beragam manfaat, banyak sekali manfaat. Yeah. I'll just mention one, and that is that when you read aloud to children and children see you reading, that provides a really powerful role model for children. Dan saya hanya akan menyebutkan satu, yaitu bahwa saat anak-anak melihat Bapak Ibu membacakan nyaring ke mereka dengan menyenangkan, itu akan membuat anak-anak juga merasa senang saat membaca dan tentu saja menjadikan Bapak Ibu ini sebagai role model atau pedoman saat membaca. How you read to children can have an impact on them and they can remember it for the rest of their lives. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang dengan membacakan cerita ke anak-anak saat mereka masih kecil akan berdampak besar saat mereka dewasa nanti dan mungkin akan jadi kenangan sepanjang masa mereka. Yeah. When you see me, I'm an old guy. I went to school so many years ago. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah bisa melihat Pak David ini sudah cukup senior. Beliau dulu juga adalah guru dan sudah lama sekali katanya, tidak menyebutkan angka berapa lama. Ya. Yeah, but I can still hear my teacher read the story. I can still see his face. I can still see his expression. I can still see the story after all of these years. That's the impact he had on me.
Oke, dan saat Bapak David ini menjadi siswa di sekolah, saat masih kecil, beliau sering dibacakan nyaring oleh gurunya juga, dan sampai saat ini Bapak David tuh masih bisa mengingat bagaimana ekspresi gurunya, gerakan gurunya, bagaimana cara gurunya membacakan cerita, dan itu yang berdampak sangat besar pada Bapak David sekarang. Yeah, you can have this impact too. So please, when you start reading, enjoy reading to children, have fun with them, and think about the enjoyment of books that you bring to the children. Dan Bapak Ibu juga bisa menjadi sosok guru yang akan dikenang oleh siswa-siswa Bapak Ibu dengan membaca nyaring. Maka mulailah membacakan nyaring dengan menikmatinya, dengan menyenangkan, nikmati momen tersebut bersama anak-anak, karena itu akan jadi kenangan yang mungkin tidak terlupakan bagi anak-anak. So thank you so much again for joining 3 days, the patience to join and taking time to join. Good luck, have fun. And smile, enjoy reading. Terima kasih. Baik, jadi Pak David mengucapkan lagi terima kasih banyak karena sudah bergabung di webinar ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan membaca nyaring yang menyenangkan bersama anak-anak. Semoga bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih. Thank you, David. Yeah. Terima kasih, thank you David for your talk. Dari barusan ini kita sudah mendengarkan nih dari David tentang begitu berpengaruhnya membaca nyaring untuk anak-anak dari ketika guru-guru memberikan membaca nyaring dengan ekspresi yang menyenangkan itu akan sangat masuk dalam ingatan anak-anak peserta didik kita yang akan sampai kenang sampai dia mereka dewasa. Jadi mereka akan mungkin nanti seterusnya karena ingat gurunya dulu pernah membacakan nyaring, mereka akan menularkan, mengikuti cara guru yaitu untuk membaca nyaring untuk mungkin anaknya atau mungkin ketika mereka jadi guru. Jadi semoga ilmu ini tuh nanti akan seperti bola salju yang bergulir ya Kak Enda, Kak Rika ya. Jadi tetap akan membuat anak termotivasi untuk membaca nyaring. Terima kasih sekali lagi untuk David, Kak Enda, dan Kak Rika. Saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di link di chat. Kemudian terima kasih juga sekali lagi untuk para peserta hebat kita yang hari ini sudah mengikuti, bahkan sudah mengikuti dari hari Selasa, sudah 3 hari mengikuti workshop nasional menumbuhkan kecintaan anak pada buku dan kegiatan membaca. Yang untuk acara yang pertama ini adalah acara workshop nasional pertama untuk di tahun 2022 yang nantinya akan berlanjut. Seperti yang dikatakan Indah, kita akan nanti ada melalui bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Jadi nanti workshopnya ini akan diorganisir, kita akan menghubungi lewat Dinas Pendidikan. Jadi mungkin jika ada teman-teman guru yang masih belum bisa gabung pada acara workshop nasional yang sekarang, bisa bergabung untuk di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu. Sebelum kita tutup acara untuk hari ini dan menutup sesi workshop kita yang pertama ini di bulan Februari, ada workshop pertama di tahun 2022, kita akan foto bersama dulu. Mungkin di sini masih ada David. David masih bersama kita. Silakan, ayo kita buka semua kameranya, kita foto bersama dulu. Oke, Bu Anita. Kita foto bersama atau mungkin dulu sekarang. Sebelum foto, Bu Anita boleh kita gerakan kebiasaan membaca dulu bersama-sama? Oke, kita ya. Masih untuk refresh. Okay. Ingat ya, gerakan kebiasaan membacanya. Siap, silakan dipimpin Kak Enda. Ya, siap-siap dulu ya Bapak Ibu ya. Kerudungnya boleh dibenarkan dulu ya, silakan. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai mumpung ada Mr. David, kita akan gerakan bersama-sama apa itu kebiasaan membaca. Tapi kita ingatkan dulu ya, takut lupa nih karena di hari pertama. Oke. Yang pertama kan mau membaca seperti ini, sering membaca, menikmati membaca di sekolah dan di rumah. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, silakan angkat jempolnya ya. Teman-teman dari host juga boleh mengambil foto yang candid ya, yang langsung aja ambil fotonya, yang pas ekspresinya lucu ya. Oke, siap kita mulai, Bapak-Ibu Guru. Anak-anak memiliki kebiasaan membaca ketika mereka
mau membaca, sering membaca, menikmati membaca di sekolah dan di rumah. Oke, boleh tepuk tangan semuanya. Nah, Bu Anita silakan, boleh nih, udah sah sekarang. Silakan bisa dilanjutkan ke sesi foto bersama-sama. Oke, jadi sekarang fotonya double nih ya. Boleh, setelah boleh. Kita selesai video, sekarang kita foto. Sekarang fotonya mungkin kita dari kemarin kan nggak ada gayanya, tapi salam literasi ya Kak Erika ya. Oke. Okay. Ayo kita salam literasi. Oke, mungkin Pak David mau pimpin. Oke. Okay. David, can you lead for the style for the photo, oke? Okay? Oke, okay, malu katanya, malu-malu. Oke, okay. Oke, okay. Bebas ya Bapak Ibu. Saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi Bapak-Ibu semua yang serta hebat kita dan juga narasumber hebat kita, Kak Enda dan Kak Rika. Kemudian terima kasih untuk David atas pepatah-pepatahnya yang memang membaca ini sangat penting. Kemudian bagaimana membaca nyaring yang menyenangkan itu bisa efeknya itu sangat baik untuk serta diri kita dan akan dikenang. Baik, dengan berakhirnya sesi foto pada acara sore hari ini berakhir juga acara kita workshop nasional menumbuhkan kecintaan anak pada buku dan kegiatan membaca tahap di angkatan pertama ini ya Kak ya. Semoga silaturahmi masih bisa berjalan dengan adanya grup-grup WA yang sudah dibuat. Kemudian akun literasi coach-nya jangan lupa bagi yang belum aktivasi silakan diaktivasi. Workshop ini akan ada lagi dari bulan Maret. Nanti kita akan tunggu dari kalau tidak bisa mengikuti secara langsung di Zoom akan ditayangkan juga secara live di akun YouTube Direktorat Sekolah Dasar. Bagi yang belum subscribe nih untuk akun YouTube Direktorat Sekolah Dasar silakan langsung klik tanda loncengnya untuk akun YouTube Direktorat Sekolah Dasar @ditpsd di YouTube. Di situ sekarang ini juga ada live dua live webinar. Yang pertama adalah webinar tentang workshop nasional ini, yang kedua adalah ada tentang data ANBK. Bagi yang Bapak guru ini yang tidak bisa mengikuti, lihat yang sekarang live di YouTube Direktur Sekolah Dasar tentang data ANBK, bagaimana mengikuti, apakah untuk verifikasi data ANBK bisa langsung nanti lihat secara rerunnya. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya untuk workshop nasional menumbuhkan kecintaan anak pada buku dan kegiatan membaca kerjasama antara Direktorat Sekolah Dasar Berguru Runturip dan Provisi. Secara resmi hari ini saya nyatakan ditutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat bagi untuk kita semua. Sampai jumpa lagi untuk di acara selanjutnya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru. Halo, saya Hana. Hari ini buku yang akan saya bacakan berjudul Aku Si Penjaga Sawah. Buku ini ditulis oleh Lia Herliana dan diilustrasikan oleh Odilia Stefani. Aku adalah penjaga sawah. Inilah rumahku, sawah hijau yang indah sekali. Aku sering melihat petani bekerja. Mereka mencangkul, membajak, membuat parit, dan memperbaiki pematang. Lihatlah, padi mulai ditanam di sawah. Tandur, tandur, tanam padi sambil mundur. Sinar matahari yang hangat dan tanah yang gembur membuat padi tumbuh subur. Padi akan terus tumbuh dan tumbuh. Aku senang melihat padi tumbuh sempurna. Namun, ada beberapa tamu yang tak diundang. Awas, keong, tikus,
Hus, hus, burung, saatnya aku bekerja. Kelontang, kelontang. Aku sendirian, tapi tak kesepian. Sudah 100 hari, aku menunggu-nunggu saat ini tiba. Panen padi, padi diarit, padi dijemur. Padi dirontokkan, padi ditumbuk. Semua orang gembira, aku juga. Para petani pulang membawa hasil panen. Saatnya istirahat. Besok pagi, aku akan bertugas kembali. Aku senang tinggal di sini. Ceritanya sudah selesai. Kalau kalian, apa yang paling membuat kalian gembira? Terima kasih telah membaca bersama saya. Sampai jumpa. Dan si gajah, ditulis oleh Ron Revy, digambar oleh Tri Sampus, dan diterjemahkan oleh Eka Budiarti dan Maria Lubis. Aku tersesat, kata lebah kecil. Aku tak bisa pulang. Gajah, maukah kau menolongku? Apakah sarang bundar ini rumahmu, lebah kecil? Tanya gajah. Oh, bukan, seru lebah kecil. Ini rumah burung. Apakah gua ini rumahmu? Tanya gajah. Oh, bukan. Ini rumah kelelawar. Apakah sarang lonjong ini rumahmu, lebah kecil? Oh, iya. Seru lebah kecil dengan gembira. Ini rumahku. Terima kasih sudah membantuku, gajah. Sekian buku Si Lebah dan Si Gajah. Teman-teman, apakah sudah pernah melihat lebah atau gajah? Kalian bisa lihat loh di kebun binatang. Kapan-kapan, ajak orang tuamu ke sana ya. Perkenalkan, saya Budayu. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kejutan Kukang. Buku ini ditulis oleh Andina Subarja dan diilustrasikan oleh Andina Subarja. Kejutan Kukang. Kukang adalah hewan yang gerakannya sangat pelan. Dia tidak pernah terburu-buru. Kukang mengikat pita kado dengan pelan, sangat pelan. Kukang berjalan dengan pelan. Sangat pelan. Tik, tik, tik. Menurut kalian, itu suara apa ya? Untung Kukang bawa payung.
Kukang membuka payung dengan pelan. Sangat pelan. Kukang melanjutkan perjalanan dengan pelan. Akhirnya, Kukang sampai. Kukang menekan bel rumah temannya dengan sangat. Menurut kalian, Kukang bagaimana ya menekan bel rumah temannya? Sangat. Sangat. Baik, cerita sudah selesai. Bagaimana cerita kita yang tadi? Seru bukan? Pertanyaan ibu, jika kalian diberikan kejutan ulang tahun oleh keluarga atau teman-teman kalian, bagaimana perasaan kalian? Nah, nanti kalian bisa bercerita kembali bersama orang tua kalian di rumah ya. Terima kasih sudah membaca dengan ibu kali ini. Sampai jumpa!